Sila dalam satu. sudah siap, sudah Pak. boleh kalau mau dimulai. oke. Okay. Uh, baik sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian peserta webinar pelatihan pemanfaatan OBS Studio untuk webinar dan live streaming. Hari ini pembicaranya adalah Bapak Dr. Wes Fatoni, MAG dari Wakil Ketua Tiga Pengurus Pusat RJI dan sebagai dosen UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Uh, mungkin tanpa berlama-lama lagi, misalnya langsung kita mulai saja acara kita pada hari ini. Dan kepada Bapak Wes Fatoni, waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, eh, moderator dari RJI. Di kesempatan hari ini, alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti kegiatan. Ya, ini salah satu sebetulnya inisiatif saja dari saya ya di RJI bagaimana supaya bisa meningkatkan kualitas kegiatan RJI yaitu kita memanfaatkan OBS Studio. Oke, kita mulai dari bagian awal ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Ini kelihatannya dari daerah mana saja ya ini? Bekasi, so, Bekasi ini dari mana, Bu? Dari Bekasi, hadir. Nah, dari Bekasi, oke. Okay. Biar lebih akrab lah, begitu ya. Biar tidak fokus ke materi terus, kita jadi lebih bisa dibuat lebih interaktif. Nah. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya di luar materi tentang jurnal, ya. Jadi, kita uh, pemanfaatan OBS Studio ini biasanya banyak yang sudah tahu, tetapi masih kebingungan untuk menggunakannya. Maka, eh, coba saya ini dulu, ya. Sini saja, ya. Maka, eh, kita coba manfaatkan karena kebetulan kegiatan beberapa kegiatan yang saya lakukan itu kemudian sudah banyak memanfaatkan OBS Studio ini. Nah, kita mulai dari hal yang ini dulu ya, yang berdasar dulu. Kenapa kemudian OBS Studio menjadi penting? Karena ini yang paling utamanya, itu ketika sekarang kan pandemi COVID-19. Semua aktivitas itu mengalami perpindahan dari yang awalnya offline menjadi online, jadi daring dalam jaringan. Sedangkan kemarin kan social distancing, mungkin juga beberapa kampus, beberapa sekolah ataupun juga kantor yang masih WFH atau juga beberapa aktivitas yang lainnya ya. Sehingga sudah mulai ada kuliah online maka tidak mungkin hanya sekedar memanfaatkan media WhatsApp. Misalkan ketika di beberapa kampus, dosen-dosen masih ada yang kemudian memanfaatkan WhatsApp. Meskipun ada juga yang menggunakan LMS, ya, Learning Management System. Tapi kuliah atau sekolah online itu, maka perlu ada alternatif untuk membuatnya lebih menarik. Dan juga dunia bisnis, gara-gara COVID kan, kemudian banyak bisnis yang justru malah melejit berpindah dari yang awalnya bisnis yang tetap muka dengan memanfaatkan aplikasi seperti marketplace apa itu Tokopedia kemudian Shopee dan yang lainnya lalu juga kegiatan-kegiatan yang diwajibkan ataupun diarahkan untuk lebih banyak sifatnya itu online seperti workshop yang diadakan oleh RJI ya dari awal tahun 2019 sampai sekarang dihitung dengan jari yang workshopnya itu langsung, bahkan hampir mayoritas itu kegiatannya sudah online. Bahkan di beberapa tempat karena uh, masjid itu ada pembatasan, misalkan di awal di awal-awal pandemi ya tahun 2019, 2020 itu bagaimana masjid ditutup. Ustad-ustad kehilangan jamaahnya karena tidak bisa mengadakan kegiatan, maka pengajian juga dialihkan menjadi pengajian online, sehingga eh, semua aktivitas ini mau tidak mau membutuhkan ada eh, alternatif, yaitu pemanfaatan streaming YouTube. Nah, tapi kalau streaming YouTube langsung misalkan dari Zoom ke YouTube itu sebetulnya bisa, tapi kurang menarik maka kita bisa memanfaatkan aplikasi untuk streaming. Nah, aplikasi streaming sebetulnya banyak. Bila Bapak Ibu uh, tahu sekarang misalkan kalau nonton YouTube pasti berulang-ulang sekarang itu iklannya Valorant. Saya agent Valorant. Wow. Maka saya juga sekarang sudah uh, ini bisa buat iklan seperti itu. Saya agent RJI. Memanfaatkan OBS Studio untuk pelatihan jurnal, jadi aplikasi-aplikasi yang sekarang dipakai oleh para gamer, kemudian juga podcast, itu pasti membutuhkan aplikasi streaming. Nah, beberapa aplikasi streaming yang terkenal itu, OBS yang sekarang kita pelajari, ya, kemudian Streams OBS lebih tinggi dari OBS, tapi dipakai untuk streaming gamer biasanya karena tampilannya lebih menarik Streamlabs ini dibandingkan hanya OBS. Kemudian ada Wirecast, ada Vmix, Explicit, lalu Lightstream. Ya beberapa di antaranya yang lainnya itu berbayar seperti Vmix harus berbayar tiap bulan kalau tidak salah untuk bisa memanfaatkan. Tapi juga ada versi gratisnya untuk satu bulan dengan menggunakan satu email. Jadi kalau ingin pakai Vmix ya pakai satu bulan pakai email satu buat lagi email untuk dapatkan akun Vimix yang kedua terus begitu, tapi kan repot jadinya. Maka cara yang paling mudah itu kita bisa memanfaatkan OBS Studio. Kenapa OBS Studio? OBS Studio itu yang pertama OBS Studio ini bisa menjadi aplikasi untuk video recording dulu tanpa harus menggunakan uh, internet. Sebetulnya kita bisa melakukan proses recording, editing sekaligus langsung disimpankan. Misalkan Bapak Ibu ada yang jadi dosen, ingin mengirimkan video pembelajaran kepada mahasiswa atau pesiswa Maka cukup dengan menggunakan aplikasi ini kita bisa melakukan recording. Dengan menyiapkan terlebih dahulu bahan-bahannya, nanti akan membuat tampilan yang menarik. Lalu setelah itu tinggal diuploadkan saja. Ke media sosial, baik ke YouTube, Facebook, Instagram, dan yang lainnya. Atau yang kedua ini juga yang paling banyak dipakai, yaitu live streaming, yaitu pemanfaatan yang langsung live ketika kita sedang streaming. Kita tampil, mahasiswa kita bisa mengikuti melalui Zoom, atau juga bisa melalui aplikasi YouTube. Seperti hari ini, saya coba untuk menggunakan OBS sini kan agak kelihatan ya meskipun masih acak-acakan ini kita menggunakan zoom tapi di saat yang bersamaan juga saya sedang live streaming ini menggunakan akun pribadi saya Urs Patoni jadi bapak ibu kalau misalkan kesulitan ataupun ingin menonton kembali tayangan ini nanti bisa ditonton di YouTube tinggal dibuka saja pelatihan pemanfaatan OBS Studio West Patoni nanti bisa langsung kemudian hasil live streamingnya itu secara langsung otomatis terupload di YouTube saya berharap sebetulnya di RJI ya, teman-teman di staf RJI yang sudah menyiapkan sehingga tampilannya bisa langsung menarik dan kemudian langsung bisa ditampilkan di YouTube-nya RJI. Tapi kelihatannya kemarin masih ada beberapa kesulitan gangguan, maka kita coba untuk uh, latihan dulu bagaimana supaya tampilannya bisa kelihatan dulu. Seperti apa sih contohnya lah begitu ya. Ini yang sekarang sudah saya siapkan. Baik. Di apa sih kelebihan OBS yang lainnya? Nah, bagi Bapak Ibu kategori sebagai kelompok menengah ke bawah, termasuk saya juga. OBS Studio ini, ini adalah e, aplikasi yang open source. Open source itu artinya gratis. Jadi ada pengembang yang mereka terus mengembangkan dan memberikan secara gratis bagi para pengaksesnya. Nah, kelebihan lainnya dari OBS Studio ini, ini bisa mengcapture, bisa menampilkan ataupun menggabungkan video dengan audio secara real time. Ya, seperti sekarang ini. Videonya nampak, audio suara dari saya juga kemudian terdengar dengan jelas. Ini kan real time ya. Mungkin kalau di YouTube hanya jeda sekitar 7 sampai 10 detik tapi kalau melalui zoom, maka ini bisa langsung tampil di layar zoomnya. Sehingga bisa lebih menarik ketika pembelajaran perkuliahan karena ada gambar-gambar yang lain kan. Ada judulnya, ada running text, ada informasi uh, media sosial dari RJI yang ada di bawah ini. Lalu yang kedua jumlah scene-nya, scene itu tampilan layar, itu bisa berubah ubah Bisa banyak. Kita bisa menciptakan scene-scene yang berbeda-beda. Scene itu ada yang di sebelah kiri ini ya. Kalau di tampilan OBS paling kiri bawah ketika kita menginstal itu langsung muncul scene. Langsung untuk pengisian scene, tinggal tambah plus, lalu kita buatkan judulnya. Scene itu hanya membuat judul saja layar apa. Lalu selain scene, nanti isi scene-nya itu adalah source. Jadi harus diperhatikan ini kalau nanti mau berlatih Bapak Ibu, maka tinggal uh, berlatih saja bagaimana untuk memanfaatkan scene dan source ini source itu sumbernya ya sumber sumber isi dari layarnya mau menampilkan apa nah jumlah scene tidak terbatas lalu ada transisinya ada mode studio studio itu ada tampilan yang akan dimunculkan seperti yang ada di sini ada tampilan yang saya kemudian memperlihatkan tampilan obs-nya secara uh, bisa diedit ditambah apa dulu lalu kemudian dimanfaatkan pindahkan ke layar yang akan kemudian ditampilkan jadi layar yang sebelah kiri ini layar untuk ngedit ngedit sinnya layar yang sebelah kanan ketika kita transisikan itu langsung yang kemudian akan tampil seperti sekarang ini saya menampilkan eh, layar ini ya kalau yang aslinya sebetulnya akan begini Oke, ini kelihatan ya saya sudah menyiapkan misalkan ada beberapa scene di sini. Ini yang sebelah kiri ini kita bisa rubah-rubah tanpa mengganggu tampilan yang sudah ada di sebelah kanan. Misalkan layar dua orang, layar tiga orang, layar kemudian teks dengan PDF-nya, eh, teks dengan narasumbernya, PDF dengan narasumber. Nah, ini tampilan yang membuat kita lebih leluasa sebelah kiri ini untuk melakukan pengeditan. Yang sebelah kanan ini yang kemudian tampil di layar yang bisa kelihatan oleh para peserta. Lalu audio mixernya bisa memfilter suara. Ketika nanti mau di uh, ke YouTube kan, di streaming kan, kita bisa mengedit supaya kita bisa dihilangkan suara uh, dari apa? Dari mic uh, laptopnya. Contoh misalkan kita jadi host, teman-teman RJ misalkan jadi host, maka meskipun di zoom-nya itu tampil, tapi itu bisa dihilangkan ketika mau streaming dari mic laptop ataupun komputer yang ada di RJI-nya sebagai host. Lalu konfigurasinya powerful, ini sudah sangat banyak, source-nya itu bisa menampilkan gambar, audio, video, lalu kemudian capture untuk layar seperti ini, ataupun juga capture untuk satu program aplikasi. Panelnya efisien, bisa beragam. Lalu UI Docs-nya ya. Jadi pengalaman dari uh, ah, doc itu yang ini ya, yang kotak-kotak di masing-masing komponen yang ada di OBS-nya itu bisa dirubah-rubah, menyesuaikan dengan doc yang kita butuhkan. Doc itu yang tampilan ini ya, misalkan di sini kan ada. Uh, audio mixer, mixer lalu kemudian source, scene, itu bisa kita rubah-rubah, menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah ini pemanfaatan uh, kelebihan dari OBS Studio. Lalu berikutnya, nah, apa manfaat OBS Studio? Uh, tadi sudah disebutkan ya, jadi OBS Studio itu, itu bisa untuk kegiatan-kegiatan informatif, pembelajaran, webinar, Podcast kuliah online, pengajian online, maka kita bisa manfaatkan. Misalkan, eh, ya, perkuliahan lah seperti itu, ataupun juga kalau ini sekolah, juga bisa pengajian, juga bisa pokoknya semua kegiatan yang sifatnya online, yang ke YouTube itu kemudian bisa dimanfaatkan. Kegiatan rekreatifnya juga bisa streaming game online. Jadi, kalau yang kita tonton itu banyak youtuber. Mereka kemudian melakukan live streaming itu untuk bisa menampilkan tampilan yang lebih menarik, bisa memanfaatkan OBS Studio ini. Salah satu contohnya, misalkan nah ini perkuliahan yang sudah saya manfaatkan dengan OBS Studio. Jadi, salah satu cara sebelumnya saya merekam secara langsung. Jadi, seperti ini, peserta it, uh, mahasiswa itu saya ajak untuk kuliah, tapi mereka ikut di Zoom. Setelah ikut di Zoom, lalu uh, mereka diminta nonton kembali. Ternyata banyak yang tidak nonton. Ya, sama juga mungkin seperti ini. Setelah ikut uh, workshop, itu seringkali orang males untuk nonton kembali. Kenapa? Karena durasinya yang panjang. Nah, tetapi ternyata bisa. Saya pikir ini kenapa jumlahnya sekali nonton cuma puluhan. Tidak sampai ratusan padahal mahasiswa yang di kelas itu ada sampai 140 orang, 4 kelas. Akhirnya kemudian saya rekam saja untuk perkuliahan pertama, perkuliahan berikutnya saya perlihatkan kepada mahasiswa tonton dulu ini. Jadi sisanya ada 100 orang mereka nonton. Setelah nonton selesai lalu kemudian di perkuliahan berikutnya saya bisa manfaatkan uh, untuk diskusi karena mereka sudah nonton dulu. Nah, ngapain juga kan menjelaskan materi berulang-ulang? Sudah direkam lagi kan? Maka setelah uh, ada penjelasan dari video itu, maka di kelas berikutnya saya tinggal nonton saja, tinggal diskusi dengan mahasiswa. Ini akhirnya membuat uh, YouTube-nya menjadi banyak yang nonton, ya paling tidak ratusan lah, belum sampai puluhan, belum sampai ribuan. Lalu uh, cara yang ketiganya ya, akhirnya saya buat. Uh, ada kuis. Nah, biasanya kalau kuis, mahasiswa akhirnya jadi perhatian untuk nonton untuk membuat catatan. Jadi Permanfaatan dengan OBS untuk live streaming seperti ini ini bisa lebih interaktif ya karena menampilkan uh, dengan beragam alternatif mau menampilkan PDF dengan wajah kita bisa menampilkan orang-orang yang sedang uh, ikut di ininya juga bisa ikut yang ada di zoomnya juga bisa. Contoh misal, oh, ini karena saya share screen. Ah, ya, karena ini lagi share screen. screen nggak ini ya? Oh enggak ya. Oh di, saya buatkan spotlight ya ini. Jadi kalau misalkan dibuatkan galeri seperti ini, maka saya bisa menampilkan seluruh peserta yang hadir. Nah, ya, contohnya misalkan seperti ini. Jadi, ketika kita diskusi, maka peserta itu bisa langsung kelihatan di layarnya ya, karena kita bisa menampilkan sambil kita juga berbicara. Ini saya menggunakan green screen, ada layar ada apa kain hijau ya mestinya bisa ditambahkan di belakangnya itu ada gambar sehingga warnanya kemudian tidak ngeblank hitam seperti ini oke coba saya tambahkan misalkan gambar backgroundnya oke dengan ini oh, kemana ininya Ini, oh ah, ya, udahlah. Nanti aja dulu. Ah. Jadi, balik lagi ke materi. Oke, okay. dari sini kita bisa lanjut ke ah, bagaimana cara menginstal aplikasinya. Aplikasi yang harus diinstal ini ada beberapa aplikasi, ya. Saya sharekan saja untuk sekarang ke Zoom ya. Bapak Ibu bisa simpan atau kalau mau silakan langsung mendownload di HP-nya masing-masing, di laptopnya masing-masing. Oke, yang dibutuhkan untuk bisa streaming di uh, YouTube ataupun menggunakan apa OBS, lalu kemudian ada Zoom, kemudian kita bisa langsung live streaming, maka kita perlu mem membutuhkan install beberapa aplikasi. Pertama, OBS Studio-nya. OBS Studio ini, yang tampilan ini ya. Tampilan OBS Studio. Kemudian yang kedua, virtual camera. Virtual camera itu untuk menampilkan apa yang ada di OBS untuk bisa tampil ke Zoom. Maka butuh virtual camera. Nanti ada settingnya di OBS-nya harus mengklik apa, di Zoom-nya juga harus men-setting apa. Sehingga nanti virtual kameranya bisa Diaktifkan bisa tampil di layar, ya. Sama seperti ini, ini kan virtual kamera, ya. Saya tidak menggunakan kamera langsung di laptop, tetapi saya memanfaatkan virtual dari tayangan yang ada di, uh, di YouTube. Eh, tayangan yang ada di OBS untuk tampil di Zoom. Kemudian, yang ketiga, NDI Output Setting, ini untuk men-setting agar tampilan yang ada di Zoom itu bisa tampil, yang ada di OBS bisa tampil di YouTube tinggal diklik saja. Ini halamannya yang pinggir dari aplikasinya ya. Kemudian yang bawahnya ini aplikasinya langsung ya. Filenya file Excel, file aplikasi. Virtual kamera juga sama. Klik di sini. Kemudian nanti di halamannya muncul ada, tinggal diklik saja cari namanya ini OBS Virtual Cam Installer. Kalau yang ini OBS Studio versi terbaru full installer. Sedangkan NDI ini kemudian dari di GitHub NDI run, runtime 451 window exe. Dari sini kemudian nanti akan tampil layarnya seperti ini di OBS-nya. Nah, untuk uh, diperkenalkan saja dulu, yang pertama fitur OBS itu paling atas ada menu. Di menu tersebut kita bisa mengklik beberapa bagian. Tapi yang paling penting itu ada di tools-nya ya. Setelah tadi menginstalkan jadi ketika diinstalkan untuk yang NDI dan virtual kamera itu OBS-nya jangan aktif karena sedang dimasukkan di dalam aplikasi OBS-nya. Nah, kalau sudah terinstall, nanti di bagian tools itu akan muncul ada NDI setting, lalu kemudian di bawahnya itu ada kamera uh, virtual kamera. Ini layar awal sebelum dibuatkan studio mode, mode studio. Layarnya hanya satu. Ini yang akan tampil sama seperti yang akan tampil di uh, peserta, ataupun di orang yang kita, uh, orang yang sedang nonton layar, ataupun streaming kita, sebelah kiri ini ada scene tampilan setiap yang ada di layar ini. Nah, isi scene-nya itu ada di source, lalu sebelah kanannya di sini ada audio mixer. Di sini kita bisa men-setting audio mixernya, ada gambar speaker ya. Kita bisa matikan kalau misalkan. Sumber yang itu tidak akan kita gunakan. Lalu kemudian ada settingnya sebelah kanannya itu ada gerigi. Lalu ada menu-menu untuk streaming, untuk studio mode, untuk virtual kamera juga di sini tampilannya bisa mengaktifkan virtual kamera. Lalu terakhir ada setting, setting terutama untuk uh, streamingnya ya. Jadi sebelum mengklik streaming harus mengisi dulu settingnya biar kemudian nanti aplikasinya bisa nyambung connect dengan YouTube. Nah, kalau jadi gini, kalau Bapak Ibu ingin masuk ke Zoom dengan menggunakan OBS, maka yang diaktifkan itu studio mode dengan kamera virtual kamera di atas studio mode di sini. Sedangkan kalau ingin masuk ke YouTube, maka menggunakannya studio mode sekaligus juga streaming. Jadi start streaming. Tapi harus ada setting dulu di streamingnya itu ya. Videonya menggunakan stream key ada kunci untuk streamingnya nah dari fitur OBS ini kita bisa pindah ke studio mode studio mode itu berarti tampilan tadi yang modelnya itu, yang layarnya itu bisa berpindah-pindah yang akan kelihatan oleh para penonton dengan yang kita edit scene-nya Lalu, di tengah-tengahnya ada transisi jadi untuk pemindahan dari layar di kiri yang sedang diedit ke layar yang ditampilkan itu menggunakan transisi. Nah, ini sederhana saja. Berikutnya, dari situ baru kemudian kita perlu mengisi scene yang sudah kita siapkan. Ya, semakin banyak kebutuhannya, maka semakin banyak scene yang kita bisa gunakan. Tergantung juga dengan tampilan background yang kita siapkan. Contoh, misalkan ketika kita mau membuat tampilan. Uh, awal maka kita siapkan dulu backgroundnya ini ada ukurannya kalau tidak salah 1080 720 gitu Oke okay. uh, ini menyiapkan gambar lalu yang akan diisi dengan resource atau uh, bahan untuk ditampilkan maka gambarnya itu dibuat transparan sehingga formatnya itu harus png jangan jpg Nah, gambar yang kotak-kotak ini lalu kemudian dikosongkan. Lalu buat scene. Ketika sudah memilih satu scene, maka kita tambahkan source-nya. Sumbernya mau apa? Mau audio, mau video, atau mau yang lainnya. Nanti di bagian bawah ada apa saja source-nya itu ya. Nah, contoh eh source OBS ini yang paling banyak dipakai. Audio input. Misalkan Bapak Ibu mau mau menggunakan mic Uh, yang apa ya sifatnya untuk streaming begitu ya kemudian disambungkan dengan uh, apa namanya itu mixingnya ya jadi kan tidak bisa langsung ke laptop harus ke mixing dulu kalau mic itu maka dari mixing audio itu kita kemudian aktifkan sehingga nanti akan tampil suaranya bisa muncul browser kalau membuka Chrome ataupun Mozilla Firefox maka, kita bisa menampilkan browser tersebut akan tampil sesuai dengan yang kita butuhkan. Display capture ini tampilan yang layar yang ada di layar kita, di layar laptop atau komputer. Maka, kalau memilih display capture ini, maka akan langsung otomatis menampilkan itu. Lalu, image untuk gambar. Nah, seperti misalkan ini, ya, ini gambar ada transparannya. Maka, saya memulainya dengan memasukkan image gambar ini. Ada gambar bolongnya, maka nanti yang transparannya itu yang di kotak ini itu diisi dengan source yang uh, sudah disiapkan. Sehingga tampilannya seolah-olah seperti jendela begitu. Ada layar bolong di belakangnya kita uh, tampilkan apa yang kita butuhkan. Media source itu untuk videonya. Jadi tampilan video ini kemudian bisa dimunculkan di sini. Contoh misalkan ketika saya mau Uh, jeda di antara layar, maka saya bisa memunculkan ini. Oke, okay. jadi itu tampilannya ketika uh, video yang ditampilkan ya, yang di yang diputarkan. Lalu ada teks tambahan teks bisa di atas, bisa di bawah. Contoh misalkan. Untuk narasumber itu bisa menggunakan gambar atau menggunakan teks ya. E, nama narasumber kita bisa tuliskan. Kalau tidak muncul di gambar berarti kita bisa tambahkan secara manual. Atau juga running text seperti yang ada di bawah ini. Ini live streaming. Kemudian nama judul pelatihannya, tanggal berapa, siapa e, apa penyelenggaranya itu bisa dibunculkan di sini. Lalu, yang terakhir, window capture, tampilan aplikasi komputer. Jadi, window capture itu ketika kita membuka Word, maka kita gunakan window capture untuk menampilkan aplikasi yang ada di aplikasi Word. Itu membuka PowerPoint seperti sekarang, ah, membuka PDF. Oh, ini PowerPoint ya, maka saya gunakan window capture. Jadi, jendela yang hanya satu aplikasi saja. Baik, itu untuk yang source OBS-nya ya. Jadi banyak pilihan sesuai dengan kebutuhan. Kita berlatih saja satu-satu untuk menampilkan, oh ini ada nggak, ini ada nggak. Nah, ini contoh gambar background-nya ketika saya buatkan yang paling umum di kegiatan-kegiatan ya. Kecuali kalau kegiatannya itu hanya satu narasumber, maka sebetulnya buat saja layarnya itu seperti uh, di TV. TV itu kan cukup tanpa ada framing ya. Kalau ini sengaja dibuatkan framing karena kegiatan sehingga bisa menampilkan beberapa tampilan secara sekaligus. Kalau satu kalau seperti TV kan hanya satu saja ya yang ditampilkan. Tapi TV juga terkadang memunculkan beberapa layar. Misalkan ada dua orang antara MC-nya dengan siapa yang kemudian ditampilkan dari jarak jauh online misalkan begitu ya video call. Jadi ini layar background-nya yang kita masukkan di source-nya itu source gambar, source image. Kita buatkan beberapa, misalkan satu layar itu satu gambar background. Jadi gambar background yang hanya satu seperti ini. Contoh misalkan hasil akhirnya. Nah, jadi begini misalkan Kelihatan ya, ah. oke okay. bisa jadi seperti ini. Ini satu layar, lalu kemudian bisa dibuatkan menjadi dua layar. Ada narasumber, kemudian ada sertanya. Lalu yang ketiganya bisa menampilkan di sini. Kalau ada moderator, maka bisa muncul di situ moderatornya. Lalu kita bisa edit juga siapa yang akan ditampilkan. Misalkan di sini bisa sambil menampilkan yang dari moderatornya dari RJI, maka saya bisa menampilkan seperti ini. Coba mas dari RJI dari kantor ada yang ada di sekretariat bisa tampil videonya. Video. Kami share screen ya, Pak, atau bukan? Share screen tampilkan aja uh, videonya, video zoomnya. Oke, okay, biar nanti ya, jadi kelihatan kan ada narasumber yang di bawah gitu, kemudian dengan. Uh, Moderator yang ada di RJI-nya di situ di atas. Ini akun RJI-nya yang mana? Yang ini kan? Iya Pak, yang Relawan Jurnal Indonesia. Nggak bisa diaktifkan ya videonya? Iya Pak. <laughs> di sebelah mananya? Ini di bawah kan ada video di garis merah itu ditampilkan aja. Nah, itu karena kemarin pakai uh, virtual background ya, maka ganti tanda panahnya itu ke integrated camera lagi. Tanda panah di videonya, di pinggir stop video. Mm -hmm. Klik tanda panah, lalu kemudian di situ kan pilihannya OBS virtual camera, naikkan ke integrated camera. Ada, itu Enggak ada integrated. Enggak ada. Enggak ada, Pak. Jadi apa isi, isinya apa di situ yang ada di tanah panah itu? Adanya OBS virtual kamera, terus ada OBS kamera, ada Newtek NDI video. Terus BCC 950 conference, conference cam. Oh, di zoom ya? Iya, Pak nah berarti nggak ada kameranya berarti di laptopnya tadi di komputernya iya pak oh pantesan. Ya, belum belum, belum. <laughs> nah nah saya bisa misalkan menampilkan pak ini kan pak muhandari nah ini kan bisa jadi berdua begini ya maksudnya gitulah <laughs> ya makasih pak <laughs> Jadi menampilkan uh, bisa jadi beberapa gitu maksudnya. Jadi ada kotak-kotak yang di situ ditransparankan lalu kemudian kita bisa pilih salah satu dari yang ada di zoom itu untuk ditampilkan. Kita juga bisa memilih uh, kamera yang ada di laptop untuk ditampilkan juga. Sehingga dalam satu uh, satu layar ini bisa beberapa tampilan kamera secara sekaligus. Oke. Okay. Paling tidak begitu bayangannya untuk background ini. Nah, dari background kita bisa lanjut ke streaming YouTube-nya. Maksudnya gini: ketika kita sudah, ketika kita sudah menyiapkan, tapi tampilan-tampilan yang ada di ininya di layarnya, lalu kemudian bisa memindahkan ke sebelah kanan. Nah, kita kan ingin menampilkan ke YouTube ya, yang ada di tampilan ini. Maka cara yang paling cepat, yang pertama kita harus menyiapkan dulu streaming YouTube-nya. Yang pertama tentu saja harus punya akun. Jadi kita login dengan akun yang sudah kita siapkan. Nah di situ di sebelah kiri dari akunnya setelah kita login itu ada plus kan untuk tayangannya. Apakah mau live streaming, apakah mau upload, atau mau membuat postingan. Kalau sekarang kan sudah bisa ada postingan ya, seperti Facebook begitu. Ada community di YouTube itu. Nah, kita pilihnya itu live streaming. Cuman live streaming ini, kalau untuk yang baru pertama, itu tidak bisa langsung otomatis. Harus nunggu satu hari, 24 jam untuk diupdate live streamingnya. Jadi, Uh, harus nunggu dulu. Jadi mengklik dulu situ, apakah anda ingin live streaming? Kita centang iya, lalu setelah itu menunggu sampai kemudian disetujui besok harinya baru kemudian bisa live streaming. Ini beberapa kali pernah saya alami ketika mau live streaming, ternyata uh, akunnya YouTube-nya itu baru baru melakukan streaming, maka harus nunggu satu hari. Akhirnya pindah ke akun yang lain. Nah pilihan di live streaming ini nanti akan muncul tampilan YouTube Studio seperti ini. Yang harus dilakukan itu cukup hanya dua saja. Pertama, melakukan editing deskripsi. Layarnya ada di sebelah kanannya ya. Edit deskripsinya itu judul, deskripsi, lalu tayangannya mau publik atau tidak. Kemudian ada thumbnail, ada list, playlist, nanti akan masuk ke mana. Setelah selesai, maka kita tinggal oke kan. Dan di bagian kiri bawah itu ada stream key. Nah, stream kayak ini kita reset setiap mau melakukan tayangan otomatis mau melakukan tayangan streaming dari OBS ke YouTube, maka kita harus mereset dulu. Misalkan sudah dimatikan, maka tidak bisa biasanya agak ada gangguan kalau stream kayaknya menggunakan yang sama. Maka reset dulu, setelah selesai mereset nanti ada garis gitu ya sedang proses terakhir lalu kemudian tinggal klik saja salin. Jadi ada berapa uh, kombinasi gitu kalau tidak salah 15 kombinasi huruf dan angka yang kita kemudian harus salin dan kombinasi stream key tersebut baru kemudian kita pindahkan ke dalam uh, OBS. Di OBS-nya di mana posisi untuk stream key itu? Tadi disebutkan ada setting ya di menu sebelah kanan ini di atas exit. Di setting itu yang dipilih adalah stream Nah, di stream itu ada biasanya tidak langsung tampil untuk kotaknya ini, tapi harus mengklik dulu yang bagian bawahnya. Masukkan stream key, setelah itu di paste, maka setelah di paste itu jangan jangan minta lagi, get stream key, tapi langsung apply di bawah, lalu OK. Nah, kalau ini sudah dilakukan, maka kita sudah siap untuk stream key, untuk streaming, tinggal klik saja streamingnya di bagian atas. Jadi kalau tampilan di YouTube-nya, tampilannya begini. Oke, saya geser dulu. Ini kan kita sudah menyiapkan ya. Ada layar yang kemudian akan ditampilkan. Contoh misalkan saya pindahkan ke layar dua ini. Ada dua tampilan layar. Dari sini sudah siap. Kemudian source-nya sudah ditambahkan. Kemudian tadi yang setting sebelah kanan bawah ini lalu kemudian kita masukkan kodenya melalui aplikasi melalui bagian stream ini. Kemudian dimasukkan selesai. Di sini ada start streaming. Start streaming berarti kita akan melakukan streaming ke YouTube-nya. Nanti akan secara otomatis hal ini bisa kita lihat dari tampilan YouTube-nya, ini tampilannya. Di tampilan YouTube ini akan muncul, ini sedang melakukan proses streaming. Nah, ternyata di ininya belum belum ada yang nonton ya. Penayangan ada dua. Ya, ini kelihatan di sini di YouTube-nya ini sedang aktif. Sedangkan di OBS-nya kita juga bisa melihat bahwa ini sedang streaming atau tidak dengan melihat bagian bawah. Di bagian bawah ini ada live ya. Ini sudah 39 detik. Maka berarti kalau live begini ini sedang nyambung antara yang ada di YouTube dengan yang ada di OBS-nya. Baik, itu untuk streaming-nya. Lalu telah selesai untuk mengaktifkan streaming YouTube-nya dengan StreamKey. Nah, kita bisa juga mengaktifkan, menyambungkan antara OBS Studio dengan Zoom. Jadi, bapak ibu bisa membuat uh, tampilan Zoom-nya, termasuk sekarang juga. Kalau ada yang sudah mendownload tadi aplikasi dari OBS-nya, lalu kemudian sudah mengaktifkan uh, mode apa? Studio mode, maka zoomnya ini bisa langsung kemudian dirubah. Izin Jadi pak, seperti pak, yang pak, saya pak. Uh, ini ya, saya tampilkan ini. izin pak, anda kelihatan. Oh maaf, saya tutup dulu. Oh ya ini. Jadi seperti layar yang saya tampilkan ini, ini kan sebetulnya OBS Studio dengan zoom ya. Jadi tampilan layar yang uh, kamera yang saya gunakan itu, itu tampilan dari OBS. -nya. Bagaimana cara men-settingnya? Yang pertama, kita harus mengaktifkan dulu uh, virtual kameranya. Yang tadi ya, aplikasi virtual kamera itu sudah diaktifkan. Di virtual kameranya, settingannya itu kemudian sudah harus di-start, dimulai. Jadi stream uh, uh, streaming virtual kameranya itu sudah aktif. Lalu di bagian YouTube ini ada dua, ada YouTube, ada OBS. Di bagian YouTube, nah yang tadi saya minta ke staff RJ ya, itu kan ada kamera. Nah kameranya itu harus diaktifkan, lalu kemudian ada tanda panah. Kalau OBS kameranya itu sudah terinstall, maka nanti di YouTube juga akan muncul OBS, OBS virtual kamera. Nah, OBS virtual camera ini di OBS-nya, di Zoom-nya itu kemudian tidak boleh dibuatkan ada background. Jadi harus non, sebab kalau background nanti warnanya akan muncul malah background-nya, bukan warna dari tampilan virtual kameranya. Lalu ada setting untuk video. Jadi di bagian di bawah ya setelah general itu kemudian ada video maka videonya pilih virtual kamera. Virtual kamera ya. OBS virtual kamera yang ini ya. Lalu di bagian bawah ada lagi ini kelihatannya harus tambahkan. Ada advanced. Nah, yang advanced-nya ini diklik. Nah, di advanced ini nanti akan muncul nah salah satunya aktifkan GDI GDI setelah itu centang yang bagian atas supaya aktif semua nah setelah selesai ini OBS di studionya baru kemudian berarti ke oh sini ya Itu lagi Nah di bagian layar ini kemudian aktifkan yang virtual kamera. Bagian berarti istilahnya itu start virtual kamera. Kalau berhenti berarti stop virtual kamera. Ya, hanya itu saja, hanya dua yang kemudian diaktifkan di zoom-nya, sekaligus juga dengan yang di OBS-nya. Nah, kalau ini sudah, maka akan secara otomatis tampilan dari kamera kita yang ada di zoom, itu akan otomatis berubah sesuai dengan tampilan yang ada di sini. Oke, coba nah, sebelum latihan, ada dulu yang mau bertanya? Izin pak? Mangga silakan. Oh, maaf Oke, saya... ini kameranya kan. dulu ke. Izin, pak. Di sini ya. Ya silakan pak. Ini kameranya karena. Langsung pak. Pak Waludin ya. Dari ya, mana pak? Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, ya. Langsung pak. Ya siap, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Lanjut, Pak. Halo? Ya, ya, terdengar, Pak. Silakan. Ya, mohon maaf. menarik saya kira apa yang disampaikan Pak Wes. saya mengalami kendala di instalasi. Kebetulan pakai MacBook di OBS di virtual kameranya, Pak. Oh, virtual kameranya berarti Bapak harus mencari virtual kamera untuk MacBook ya. Siapa di GitHub-nya itu dicari lagi, Pak. Siap, siap, Pak. Yang menyesuaikan ya, karena itu kan beda aplikasinya ya, bukan Windows kalau di MacBook itu. Siap. Maka ini saya mengasumsikannya bahwa ini Windows semua. Ternyata malah ada yang lebih canggih ya. Maka jadi virtual kameranya itu tinggal di cari uh, saja di GitHub di GitHub itu untuk virtual kamera OBS uh, untuk uh, MacBook ya atau apa namanya aplikasinya itu. Siap, makasih Pak. Ya. Silakan. Maka Bapak Ibu yang lainnya ada lagi yang Oke, okay, tidak kelihatan ya? Baik, kalau begitu saya... Oke, okay, biasanya salah satu kendala dari uh, streaming YouTube ini, uh, apalagi kalau double ya, saya lupa tidak dicantumkan di awal. Pertama, spek dari komputernya yang harus diperhatikan. Apalagi kalau dua tayangan begini ini akan sangat berat, masuk ke Zoom sekaligus juga e, streaming ke YouTube, maka harus memiliki apa istilahnya itu prosesornya yang cukup kuat. Tetapi kalau hanya sekedar untuk mengedit OBS Studio, itu bisa kita manfaatkan. Kemudian yang kedua. Jaringan internetnya juga harus cukup kuat. Ya paling tidak tidak di 10 MB lah, mungkin 20 MB, MBPS ya, 20 MB per second, atau lebih tinggi lagi. Kalau saya sekarang ini ada di 40 MBPS, rencana mau di 50 kan. Di RJ itu sudah 50 MBPS, sebetulnya sangat cepat ya. Maka bisa dimanfaatkan, bisa untuk Zoom, sekaligus juga bisa untuk uh, streaming ke YouTube-nya. Tapi kalau belum bisa seperti itu, maka Bapak Ibu harus milih. Berarti cukup dengan merekam saja tampilan yang ada di OBS-nya itu. Setelah itu diupload ulang. Jadi jangan memaksakan diri kalau laptopnya kategori laptop kentang, kata anak muda sekarang itu, bukan laptop untuk editing, apalagi streaming. Maka eh, jangan double dulu. Saya juga pernah merasakan dulu pakai Zoom, lalu pindah ke OBS. Saya coba untuk rekam dulu saja. Jadi tidak di-streamingkan. Tapi yang ada di Zoom itu, itu kemudian uh, saya sambungkan dulu dengan OBS, Zoom-nya. Setelah itu saya record, saya record, uh, rekam. Yang rekaman itu di bawah stream ya. Start streaming, di bawahnya ada start recording. Start stream, start record. Jadi tinggal klik saja di situ. Nanti tersimpan Memang agak besar juga ukurannya ketika disimpan itu. Maka YouTube-nya juga harus YouTube yang sudah terverifikasi agar ukurannya yang besar itu bisa teruploadkan. Begitu? Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Saya lihat ini semuanya mematikan kamera ya. Boleh kalau yang menghidupkan kamera, saya akan latih untuk langsung bisa virtual kamera dengan OBS-nya. Mangga, ada yang mau? Dari teman-teman RJI, teman-teman staff RJI, coba mas yang ada siapa di sana? Mas Junior atau siapa? Bisa tidak untuk dilat untuk berlatih menampilkan tayangan ini? Mas langsung buka OBS-nya ya, Pak. Atau ya, langsung buka OBS-nya. Kita coba dulu untuk menampilkan tayangan yang tadi, menampilkan background-nya dengan tampilan resource-nya yang muncul di situ. Nanti bagi Bapak Ibu yang lainnya yang sudah hadir hari ini, kalau mau latihan langsung sekarang boleh tapi kalau hanya ingin mendengarkan, ya silakan. Bagusnya sih sambil berlatih. Uh, ini OBS-nya sudah dibuka, Pak. Oke, okay, OBS-nya kalau sudah dibuka, oke okay, kita proseskan sedikit-sedikit ya. Pertama kan menyiapkan dulu scene-nya di sini. Ada Mas ini saya aja yang share screen atau gimana, Pak? Ah, saya saya ah, mau share screen boleh. Ah, biar ya, biar langsung kelihatan ya. Nah. Oke, okay, begini, Pak. Baik. Nah, ini berarti yang pertama kita menyiapkan dulu scene ya. Scene di sini ada layar full, layar 2, layar 3 untuk uh, menyiapkan tampilannya. Nah, kalau ini nih, gambar posternya tadi ada gambar poster untuk di awal ya. Coba gambar poster dulu yang paling atas. Ini contoh nah, ya. Aja. Oh ya, lah ini ya Ini contohnya ketika kita mau mulai. Sebetulnya di sini kita bisa mulai menampilkan misalkan waktu mundur. Jadi berapa menit menuju ke acara mulai? Nah, tapi nanti ada setting tersendiri ya, tinggal baca saja. Nanti cara menampilkan teks yang di situ ada gambar, ada apa? Uh, waktu, mundur, jam. Kemudian di bawahnya ada running text. Lalu kemudian naik layar full. Oke, ini layar full. Coba di, ah ini kan layar full di sini sebelah kiri ya namanya. Sedangkan isinya itu ada di search pindah ke source-nya mas, ini pak, ya, Dan yang zoom. zoom coba diklik, nah, coba diklik ya isinya, oke, okay. ini meeting, apa zoom, zoom action-nya coba diklik, di window-nya mas, double klik dulu, kemudian di tengah itu ada window. paling atas teks-teks paling atas Nah itu ya yang barusan ini ya Oh iya nah, jadi ketika kita mau menampilkan video capture seperti ini maka kita harus mengisikan window capturenya window yang mana coba diganti-ganti aja ini bebas Pak atau ya bebas aja dulu nanti biar biar kelihatan berubah-berubahnya tapi memang ya nanti kelihatan yang ada di layarnya kan Nah ini misalkan muncul di browser berarti tampilannya memunculkan layar browser Oke di, oke dulu Nah karena posisi ini ada di atas zoomnya maka kita harus geserkan ke bawah karena kan tadi ada tanda panah di bawah Mas yang plus dan minus itu mm -hmm. bawah. Nah di sebelah kanannya kan ada tanda panah. Mundurkan ke bawah. Karena posisinya ini kan di, di atas ya. Nah sekarang di bawahnya gambar full. Zoom bawah gambar full. Nah ini kan tadi ya layar yang kita buatkan gambarnya itu kan ada bolong tengahnya. Nah dari sini lalu di, di setting untuk yang bagian zoom itu harusnya bukan zoom mestinya ya tapi browser mungkin ya ininya itu ditarik aja disesuaikan dengan yang transparan ditarik atasnya kemudian bawahnya gitu biar kemudian pas ya lah seperti itu. Nah, ini kan baru ada di posisi editing ya. Artinya ada di scene di layar yang sebelah kiri. Maka ketika mau menampilkan ke orang lain, itu harus ditampilkan ke kanan. Oke, okay, transisikan? Transisi. Oke. Nah, sekarang sudah transisi. Lalu dari sini buka ke Nah, ini masalahnya ada Kameranya nggak di laptopnya, di komputernya cuman satu sih, Pak. Dan ini udah dihidupin juga, Pak. Ya, Mas, uh, disetting kan di zoomnya ya. Oh, ini start virtual kamera belum dihidupin, Pak. Ah, nah, ya virtual kamera. Oke. Okay. Lalu yang pilihannya tadi jangan ke kamera masukkan ke virtual kamera di zoom juga. Hmm. Ada video tanda panah, pilih hmm. lalu kemudian virtual kamera. OBS virtual kamera, muncul nggak? Sudah, Pak. Sudah diklik. Oke okay. apa sudah muncul Pak belum muncul karena kameranya tidak muncul ini <laughs> Oke okay, uh, coba di zoomnya deteksi dulu cus video-video uh, settingnya ya jadi videonya itu itu kan ada di bagian video itu ada kamera, obs, virtual kamera sudah muncul belum? Sudah, Pak. Sudah ada, sudah. Lalu kemudian di advance ada GDI, sudah belum? Yang kemarin settingnya sudah dirubah ya? Uh -huh. Sudah Kalau tidak salah. Oke, sudah. Lalu di OBS-nya, mungkin OBS-nya ini di bagian tool ada virtual cam di menu atas. Nah, itu virtual cam. Klik, sudah kan? Ini sudah start ya. Nah, semestinya kalau sudah start begini, itu yang tampilan kameranya sudah langsung muncul. Masalahnya ini kan belum belum connect ya di ininya. Oke lah. Ini dari dari kemarin juga belum muncul ya. Kalau yang kamera masih ini ini nyambungnya kemana? Eh ke komputer atau ke di, di HP? komputer, Pak ke komputer terdeteksinya sebagai kamera apa? Uh, kamera ke arah sayanya masuk ke orangnya. Karena kalau virtual kameranya aktif itu semestinya warnanya seperti Pak Waludin ini ada biru. Jadi gambar Tapi OBS, belum begin, Pak. Ya, Tapi saya belum belum aktif virtual background kameranya. Nah, virtual kameranya belum muncul, makanya Iya, saya saya Belum muncul. Jadi yang yang tampil itu ya hanya logo RJI-nya saja karena ini tidak punya kamera terdeteksinya di Zoom-nya itu. Ini Coba ada di Pas klik start video juga nggak bisa ini pak di zoomnya. berarti uh, kameranya itu tidak terdeteksi ke zoomnya. Oke, coba di zoomnya. Klik lagi tanda panah, lalu video setting di bagian video. Ya, sudah, Pak. Video lalu di situ ada kamera pilihannya apa saja? Ada OBS Virtual Camera BCC950 Conference Cam. New nah, tech. itu kan yang camera scam sekarang ya. New NDI Video OBS Camera, Pak. Ada empat, coba dipilih. Yang OBS OBS itu muncul tidak? Oke sudah Pak. Nah tetap nggak nggak keluar ke ininya. Baik. Oke kita jawab aja dulu dari teman-teman peserta ini. Ya, Mas. Izin, Pak. Ya. Ini kelihatannya karena komputernya di kantor RJI terlalu canggih. <laughs> Jadi belum bisa terdeteksi posisinya ada di mana di mananya. Oke. Okay. Coba, ah, baik. Oke, ini ada pertanyaan dulu dari teman-teman peserta. Apakah tiap sesi live stream dengan OBS harus menggunakan template background dan apakah harus mendesain template? Ya, template itu untuk backgroundnya itu sesuaikan saja dengan kebutuhan. Jadi, kalau Bapak Ibu ingin langsung, bisa saja tidak harus menggunakan tambahan-tambahan judul itu, ya. Cuman biasanya kalau kita ingin menampilkan lebih banyak, itu jadi tidak, apa? Seolah-olah melayang begitu, ya. Kalau Kalau yang ini kan sudah menyatu. Jadi muncul karena di bagian depannya itu seperti jendela, ada yang bolong-bolong, kita tampilkan di situ tapi kalau satu-satu yang ditampilkan akhirnya kemudian seperti melayang. Nah, itu sih disesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing. Nah, jadi ketika kayak ini live stream dengan OBS. Ya, berarti kalau live stream itu ke YouTube ya. Bedakan antara live stream dengan uh, ke Zoom. Kalau live stream ke YouTube itu berarti kita memang sedang ke YouTube ya menggunakan Stream Key. Sedangkan kalau ke OBS itu menggunakannya kamera virtual tadi. Background ini bisa menyesuaikan saja dengan kebutuhannya. Kalau misalkan tadi saya sebutkan kita hanya seorang saja, maka kita tidak perlu kemudian menggunakan eh, apa backgroundnya lagi, templatenya. Jadi suasananya seperti persis yang ada di background di belakang kita. Itu bisa langsung. Nah, kalau misalkan mau menambahkan uh, apa? PDF atau PowerPoint, maka kita bisa tambahkan dengan melayang tapi posisinya. Begitu ya, mudah-mudahan bisa di, ini kan bisa ditangkap. <laughs> ini yang matchbook Pak Waludin. Belum ketemu ya? Belum Pak Kebetulan saya belum pernah menggunakan, Pak. Jadi harus nyari-nyari dulu. Siap-siap, <laughs> Pak. Ntar Kalau di... Ini kan di GitHub juga ya, yang virtual kamera ini. Oh, bukan. Ini mah di CatXPiece kita juga OBS virtual camera aset OBS virtual camera coba uh, pak Waludin bisa ditampilkan OBS-nya pak di share screen ini dari teman-teman RJ bisa menambahkan bisa mengizinkan coba serta untuk share screen uh, Waludin ya ya oke okay, sudah pak Mangga Pak Waladin. Di share screen saja. OBS-nya. Tuh, Pak. Sementara Cak buka. Bapak Ibu yang lainnya, ada yang sudah menginstalkan OBS-nya? Pak Agus Arifin, hadir Pak. Bu Reti, Bu Intan, Bu Martini, Bu Haryani, Bu Komang Wahyu. Ini saya berharapnya sebetulnya bisa sambil berlatih ya. Jadi kalau misalkan nanti ketemu ada beberapa masalah, bisa langsung ketahuan. Nanti bisa jadi bahan juga untuk saya persiapan di Materi berikutnya. Jadi biar lebih interaktif sebetulnya harapannya ya. Tapi kalau di zaman sekarang itu ya Bapak Ibu sekalian juga kan posisinya memang uh, ini ya, uh, sukarela saja untuk ikut hadir di sini. Jadi tidak ada kewajiban apapun. Kalau saya ngajar di kelas sih pasti saya maksa mahasiswa untuk menampilkan wajahnya, karena tidak sangat tidak nyaman kalau ngajar tapi wajah mahasiswa nggak kelihatan. Dipanggil, apalagi di absen nggak ada. Wah, udah, saya keluarkan. Boleh, Pak silakan. Di share belum bisa, kan. Pak. Belum bisa terser. Belum bisa terser. Iya. Oke, coba. Zoom. Ini Pak Walin sudah jadi co-host. Semestinya sudah bisa, Pak. Saya cari, Pak. Nah, itu siapa yang sudah bisa jalan? Ini Pak Ervan. Tes tes. Halo? Ya. Ya, ada suaranya, Pak. Mau izin? Ah, ada-ada, Pak. Ya. Silakan, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Saya mau materikan dari Palangkaraya. ah iya, iya, Pak. Ya. Ini kebetulan layar saya kok bisa kebalik ini, Pak? Ketika saya pakai OBS virtualnya. Ini kira-kira solusinya <laughs> di mana, Pak? Waduh. teman-teman ya, ya? mungkin kebalik juga ya. Kenapa bisa kebalik begini? <laughs> ya, itu, Pak. Kalau di OBS-nya kan memang Jadi, memang seperti itu kan? Uh, Bapak bisa ini untuk setting zoom-nya. Sebentar. Di sebelah kanan atas itu ada view. Coba pilih galeri pak. Galeri ya. Harus ke kanan atas. Berarti view, ke gallery. kiri bawah. Oke okay, ini nah, galeri kan ada. Kemudian. Oh iya ya, ini oh, berarti set ini setting di OBS-nya bisa di share screen nggak, Pak? Share screen OBS ya, sebentar Pak ya. Apa ada hubungannya sama ini, Pak? Sebentar ya. Ini masuk apa enggak ya? Enggak muncul ya. Oke, sebentar. Saya share. Masih Mirror disable, -nya, Pak. sepertinya diaktifkan ya, Pak ya mirror video. Heeh, uh -uh, kemungkinan mirror video ini. Oh, mungkin di itu ya, di setting video Di ya, zoom-nya. Di zoom di ya. setting, Mas. Video ah. setting ya. Video setting. Heeh. Uh -uh. Nah, itu yang paling bawah. mirrornya nggak aktif ini, Pak. Apa Coba di di ya? lagi oh, mirror di, di OBS ya mungkin ya? Ini kan belum sudah nyambung belum virtual kameranya dengan OBS-nya. Belum kan ya? Ini saya menggunakan OBS kamera, Pak. Oh, sudah menggunakan OBS, Ega. oke berarti. Karena nanti saya pakai PC, jadi nggak ada kameranya ini. Saya mohon maaf, wajah saya nggak bisa tampil ini. Oh iya, <laughs> nggak apa-apa, Pak. Nah, ini kan mirror, kalau di mirror, mirror kan dia kebalik jadinya nih. Padahal harusnya kan kalau gini dia normal nih harusnya. Betul betul. Betul. Apa di zoomnya? Apa di ini ya? Mungkin di, di OBS ya. Ya di OBS-nya coba di, bentar, bentar. di... Saya ya. buka. Saya coba. tutup dulu ya. Lalu kemudian masuk ke video video kemana berarti ini? Ke General. Di tools, tadi saya menjalankan di Virtual Cam, Ini saya belum bisa share screen ya. Ini dari teman-teman RJI bisa ditambahkan kok Oke ya, ya, ya ini sudah. Saya coba. Oke, okay, sudah tampil ya? Ya. Mungkin di sini nih. Tadi seperti ini. Oh, ini mungkin ya? Nah, itu. Horizontal. Ini secara default sudah ada nih Betul. tadi. Oke, okay, oke. Okay. Harusnya itu jangan diaktifkan. Oh, gitu, Jadi Pak cukup ya? auto-start saja, langsung otomatis memulai. Oh, iya, iya, ya. baik. Ini perlu saya stop dulu, baru di-start lagi, atau langsung Coba di-stop di dulu, buka lagi tools-nya. Saya start lagi. Kemudian saya stop-start dulu ya. Ya. Oke. Uh, Oh ya ini sudah jalan. Nah, sudah betul, kan? Pak? Di situ ya, ya, betul. Baik, Pak. Coba, Coba kasih, di. Pak. Jadi saya screen Yap. lagi, Pak, yang ininya. OBS-nya. Baik, sebentar, Pak. Nah, ini dah, ya. Ini dock-nya agak ini ya. Agak acak-acakan. Yang mana pak? Yang ini ya, Sos ini atau yang mana ya? Yang dok itu? Ya biasanya kan sosnya di bawah gitu. Coba oh, di ya. bisa ini karena gak? memang saya sesuaikan dengan keperluan ini. Oh begitu, pantasan. Iya iya. Ya nggak ya, ya. ya, apa-apa. Uh. Kemudian oh ini di sini sudah ada scene-nya ya? Betul. Scenes untuk awal, kemudian iklan konten, lalu sebelah kanannya uh -uh. itu kalau yang konten sekarang itu kan ada mic, ada kemudian teks. Betul. Jadi tampilan yang ininya sudah jalan di bawah ini ya sudah ini juga sudah jalan hanya yang saya ingin sekaligus tanyakan mohon izin ini mungkin materinya agak melompat atau gimana dengan pertanyaan saya misalnya ketika bikin ini pak apa semacam podcast gitu ya Betul. kan kita bisa pakai tiga kamera tuh tengah buat dua orang misalnya kan terus kanan kiri masing-masing ya. satu orang iya kadang-kadang kan ganti scene ke orangnya tuh ke orang tertentu Betul. di kanan misalnya dari kamera sebelah kiri sudut sudut ambilan nah. ini ya pengambilan View-nya, kemudian bagaimana caranya itu ketika apakah ada tools-nya tersendiri gitu untuk menampilkan nama orangnya pak kan sering gitu muncul kan ya ketika ya. Orangnya kalau nama orangnya di nama juga ditambahkan berganti. gambar saja mas pakai gambar pak ya pakai gambar kalau ah. yang lebih cepatnya ya lalu ah. gambarnya diukurkan kemudian ah. tampilan yang yang matanya itu disembunyikan oh gitu mainnya di sini pak ya ya main, mainnya oh, iya. di situ main di iya. kanan itu Uh -huh. Jadi, nanti misalkan kamera kanan, kamera kiri, uh, kamera tengah, begitu ya. Nah, kamera ya, ya. kanan mau ditampilkan, nama siapa saja nanti yang akan muncul. Jadi, ya, kita ya. sembunyikan dulu, tapi posisinya sudah sudah pas. Jadi, ukurannya sudah dikecilkan, posisinya ada di mana. Ketika pindah ke kamera sin kiri, misalkan, lalu kita munculkan namanya itu berapa ya, ya, detik, ya. kita tutup, lalu pindah ke kamera kanan, sama seperti itu juga. Saya juga belum tahu apakah bisa tidak untuk memunculkan gambar itu dengan otomatis. Ya, kalau ya. yang bagusnya kan ketika dipindahkan itu otomatis saja dia gambarnya itu muncul sendiri gitu ya. Iya, gitu Pak, tanpa Tapi kita, kalau kita ini, main gitu. Yang loh. saya tahu sih masih manual, jadi kita ya, ya. harus menampilkan mata ini dengan menutupnya kembali. Ya, ya, gitu. Ya. Antara diaktifkan dengan tidak gitu Pak ya. Betul. Iya, 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 ya. Kemudian juga kam yang kamera ini ya, berarti harus mendeteksi kameranya juga ya. Ada betul tiga kamera ya. tersebut. Berarti harus terdeteksi oleh OBS-nya bahwa kamera itu nyambung uh, terdeteksi nah, di OBS-nya. Betul, betul. Baik, Pak, untuk sementara terima kasih dulu, Pak, informasinya. Wah, iya. Mungkin ya, saya ya, stop dulu sudah ya. untuk kalau ada teman-teman yang lain yang ini. Sudah jalan ya, sudah seperti biasa sampai running text-nya sudah jalan tadi. Ya, ini kan saya buat untuk bikin konten kebetulan. Cuman yang yeah. itu tadi yang podcast tadi yang masih belum ketemu yang praktisnya gitu, Pak. Betul, betul, betul. Mohon izin videonya saya off lagi. Silakan, silakan. <laughs> ya, ditutup saja. Silakan ada lagi Bapak Ibu sekalian yang lainnya? Biar biar seru lah, banyak yang berlatih. Saya, Pak silakan Pak Waludin siap, mau share itu Pak sudah bisa Pak, coba di-share uh, OBS ya sudah Pak, sudah kelihatan Pak ini nah itu ya nah menunya di sebelah mana ini? <laughs> Biasanya agak sedikit. Oh, ya di atas ya. ya. Ada tools itu, Pak? Tools. Di menu di atas sebelah kanannya help, eh, sebelah kirinya. Ini ya. Ya, start virtual kameranya. Sudah. Tampilannya apa Pak di situ? Muncul nggak virtual kameranya? Oh, sudah ya kalau barusan stop berarti coba dibuka lagi tools-nya. Nah, kita start. Klik aja dulu Pak menu tools-nya. Apa -apa? Jangan dulu dipilih virtual kameranya. Klik aja tools-nya. menunya. Hmm. Ya, udah. Jangan dulu diklik, Pak. Ah, oh, ini ya. kan kelihatan. Coba di, di -sorot aja Pak di bagian tools. Tools. Ya, ini kan kelihatan di situ ada virtual kamera. Berarti di mac itu sudah muncul sebetulnya virtual kamera itu jadi yeah. tinggal otomatis saja lalu kemudian di sebelah kanan menu yang kanan bawah itu ada start virtual kamera you haven't add any video source yet you will only be outputting a blank screen oke okay, now dulu oke okay. scene nya ini kan bapak baru membuat pemateri ya scene ya pak scene ya di kiri paling kiri ini paling kiri. Ini, Pak. Nah, itu kan pemateri ya. Bapak perlu menambahkan. Sekarang tambahkan coba kamera. Yang di search, bukan di situ, Pak. Kalau itu untuk tampilan layarnya. Nah, ada tanda panah. Lalu menampilkan nah, yang video capture. Eh, ya. Ini, Pak. Ya, video capture. Coba, Pak. Kemudian oke okay saja, nanti bisa diganti uh, tahap berikutnya. Lalu device, klik device-nya. Nah ini ada FaceTime uh, HD kamera, itu yang kamera dari laptopnya bukan? Iya. Nah sekarang oke kan pak. Oke okay, perbesar saja dulu. Lalu transisikan ke kanan, ada transition di tengah. Nah, sekarang sudah tampil ke kanan. Sekarang, Bapak klik uh, Start Virtual Kamera. Ini, Pak, ya? Enggak mau? Enggak aktif, ya? Iya, Pak. Oke, berarti coba ke Zoom-nya. Oh, Zoom? Ya, di Zoom itu ada ini. di video ada tanda panah bukan di obs pak tapi di zoom di zoom ini pak di zoom ya di bawah itu ada kamera kan ya ya nah kameranya di situ select kameranya ada pilihan obs virtual kamera nggak ada nah itu di dicentang ini sudah sudah tip sudah lalu video setting Video setting di ini apa? Di Masih zoom. di di zoom? Di zoom. Ya yeah, okay. OBS. Ininya sudah OBS virtual. Ya. Yeah. Kemudian ada advance nya tidak pak di sini? Advance? Di bawah. Gak ada pilihan ya? Ini nah, advance. ini ada advance. Oh hanya ini saja berarti? Oke okay, back lagi. Oke, ini OBS virtual kamera sudah, Ayo. oke, ditutup saja. Balik lagi ke OBS-nya. Nah, mestinya di OBS-nya sekarang bisa start virtual kamera ini. coba Atau sudah aktif mungkin ini, Pak? Atau, Atau sudah kita... aktif mungkin? Iya. Coba Bapak, ini lagi uh, yang source-nya ditambah, Pak. Source ditambah. Uh, Bapak buka dulu. Ah, uh, pakai teks aja lah. Gak apa-apa. Teks di tengah ya. Lalu uh, misalkan running text begitu. Ininya judulnya Pak. Oh, running text. Oke, okay, nggak apa-apa. Sok di, ditulis aja judul di sini. sini. Ya. Yeah. Latihan atau belajar bolehlah. Apa saja agar agak panjang sedikit, Pak. Belajar OBS untuk live streaming dan webinar bersama Relawan Jurnal Indonesia. Tanggal berapa? Tanggal 18 Maret? 2022 apa sekarang? Oke, okay, di, di Oke okay dulu. Nah ini kan ukurannya masih besar maka coba di select font di properties Pak ada select font di mana, Pak Iya di atasnya itu sedikit ditutup dulu ah bisa itu kan 256 coba di 50 Pak oke okay. fontnya bisa ganti boleh bisa ini aja dulu ya Okay. Ah, terlalu kecil Pak dipilih lagi 80 100. misalkan 100 bolehlah nanti dilihat-lihat untuk ininya ya oke okay. nah ini sudah muncul uh, mungkin warnanya dikasih warna warna hitam Pak biar mencolok gimana Pak yang warnanya? ini ya bukan di cancel saja dulu pak, di cancel. Nah di situ ada select color, properties, filter, select font, select color. Nah sekarang pilihnya warna hitam. Nah kemudian turunkan layak itunya ke bawahkan pak. Ini, bukan? di yang belajar OBS yang di atas itu kita bisa pindahkan posisinya jadi ke bawah. Oke. Nah, karena ini teksnya kita bisa tambahkan filter. Lalu sebelah kiri bawah itu ada plus. Kemudian ada scroll paling bawah. Nah, di S scroll. Kemudian oke. Okay. Nah, horizontal speed speednya tambahkan saja 10 misalkan. Atau bebas lah. Nah, sudah mulai jalan ya. Oke, okay. tinggal di kelas saja. Karena ini sudah loop berulang-ulang. Terlalu cepat, Pak, kalau di atas itu. 60. Iya, boleh lah. Untuk latihan saja kan ini, ya. Nah, di bagian setelah 2022 itu harus ada tanda strip, Pak, karena nanti nempel dengan yang belajar. Oh. Exit sebelah kanan ini. Ini, Pak. Bukan. Ya, dari propertis ke kanan, Pak. Nah, ini setelah 2022 tan beri spasi strip, spasi, biar nanti tidak nempel dengan belajarnya. Yang belakang, Pak. Sini. Di belakang strip spasi eh, strip spasi lagi. Gini, Pak. Boleh, begitu juga. Tambah pakai spasi lagi, Pak. Ah. Oke. Okay. Spasi lagi. Sudah? Ya. Oke okay saja. Sekarang transisikan. Oh, iya, iya. Nah, kalau transisi ini berhasil sebetulnya kameranya yang ada di zoom itu sudah harus berubah. Oh, ini ya belum start virtual kamera ya. Coba diklik lagi, Pak. Nah, oh, bisa. Nah, ini masih harus ada ini ya karena ini sebetulnya bawaan pas saya telusuri di Google itu untuk Mac itu sudah otomatis katanya nyambung dengan virtual kameranya di situ ketua kamera sudah aktif coba di setting pak general output source projector system try review importer studio mode multi view dan kalau di output Oke, okay, itu mau output video, Pak. ke okay, audio biarkan aja. Ervan. Recording video kalau format stream delay automatic reconnect reconnect enable browser search Iya, ah, sudah. Ini berarti tidak ada masalah lagi untuk virtual kamera karena sudah bawaannya. Kalau yang di Zoom posisi kameranya ke mana, Pak? Zoom Ini Pak ya, OBS, OBS virtual kamera. Ya, saya nggak bisa lihat si zoomnya. <laughs> Oke, coba nanti saya otak atik lagi ya Pak ini. Siap siap. <laughs> Tapi paling tidak sudah mulai kelihatan lah, uh, bapak sudah menampilkan di zoomnya itu sudah uh, di OBS-nya itu sudah jalan. Ya tinggal nanti pensettingan memang untuk ke uh, zoomnya itu biar tampil ya. Kalau streaming kan tinggal setting saja uh, stream-nya hmm. ya. Sebelum di start streaming itu harus setting dulu untuk streamnya menu yang kedua ini ya di situ custom ke YouTube kan dulu ini apa pak di sini pilih pilih dulu pak customnya itu ke YouTube hmm. nah di ba di bawahnya itu ada use stream key advance ini nah di sini harus dimasukkan stream key yang dari akun YouTube bapak siap siap maka tinggal di sini saja, nanti di paste di paste ke sini, lalu langsung oke okay di bawah, nggak usah get stream kayak lagi, ya. Nah, kalau ini sudah ini ditutup, nanti mulai start streamnya. Tutup langsung di sini start stream. Betul, start stream. Nanti di bagian bawah itu live-nya langsung muncul. Jam berapanya? Mulai berapa menit, berapa detik, berapa jam? Itu sudah langsung live kelihatan kalau tambah itu tadi Pak kotak-kotak tambah kotak-kotak Oke okay. saya tambahkan ke ini ya coba di kanva tadi mana kanvanya Oh ini Saya share contoh ya ya untuk yang berdua. Saya kirimkan di chat room. Siap. Itu sudah, Pak. Chat room, Pak. Iya, di chat room. Oh, maaf, maaf. Ini direct message. Saya ulangi lagi, Pak. Oke, okay, sudah. The everyone, ini udah ada. Ini nambah dari mana, Pak? Ah, jangan, jangan dibuka dulu, Pak. Ditutup lagi. Nah, kita masukkan melalui pemateri, sin pemateri di kiri itu. Lalu di source-nya tambahkan. Pemateri. Pematerinya kan sudah ya. Scene. Atau mau tambah. Coba misalkan layar 2. Di scene-nya itu tambah layar 2. Ini? Ya. Dikasih judul, Pak. Biar nggak susah. Dua, ya, oke. Okay. Nah ini kan sudah pindah, kosong, tambah dengan image. Oke, okay, background misalkan dua. Biar nanti tidak terdeteksi sama ya. Oke. Okay. Nah pilih browse di downloadan yang barusan. Ya. Oke pak, sip. Oke, itu diperbesar. Nah, kamera itu kan sudah ada di pemateri ya pak. Maka pilih ya. sin pemateri. Oke. Lalu video capture, pilih yang di nya Ini. Ya. Klik, klik kanan, milih salin untuk di copy. Copy. Ya. Kemudian masuk ke layar 2. Di scene, di source-nya klik kanan di tempat kosong. Sini, Pak. Ya. Kemudian di paste reference. Oh. Nah, sekarang video capture-nya ini kan ada di atas, berarti harus di bawah background. Ada tanda panah di bawah? Ini. Nah, itu yang ke, yang ke bawah, Pak. Move. Ya, nah ini kan sudah jadi begini. Sekarang diperkecil, ada tanda merah ya, titik merah. Oke, okay. terus saja Pak. Nah. Sampai yang warna hitamnya itu uh, kosong. Begini, ke bawah aja terus. Teruskan dulu Pak. Itu nggak bisa di ini karena bentuknya kan ke kanan saja Pak, ke kanan bawah. Sampai penuh warna hitamnya, satu kotak saja, semuanya dulu, Pak. Saya di, dilewat saja, tapi kotak yang bawahnya tertutup. Nah, segitu. Oh, eh, jangan terlalu bawah, Pak. Sampai garisnya, nah, sudah di situ ya. Kemudian yang titik sebelah kiri, titik sebelah kiri yang warna merah itu, Pak, masih di ya. layar. Nah, itu kan di bawah kanan ya. Ini yang ya. sebelah kirinya. Ini. Yang tengahnya, Pak. Ini. Ya, sebelum, bukan yang itu, yang satu lagi. Ya, sebelum diklik, uh, PJ tambah tanda ALT. ALT? Ya, ada ALT enggak? Kalau di... Kalau di make apa namanya? Ops <laughs> saya nggak Ops tahu ya. ini. Ya, dicoba saja, Pak. Jadi sambil di drag, sambil kemudian di, di keyboardnya itu di Eh, nggak mau. Bukan itu pak. Di tanda titik. Oh, di tanda titik. Apa ya pak? Gantinya apa ALT. Eh, ya? cuma cari. Tombol Mac untuk ALT apa ini? Tekan Option. Ya, Option. Saya tidak, tadi. Bisa option. Ya, ditarik itunya ini, ya. Option. Jadi, kayak di, nah, di crop gitu. Nah, ukurannya pas, kan, udah optionnya nah. dihapus lagi, itunya digeser ke ke, ke kiri, Pak, biar jadi satu kotak. Oh, gitu. Nah, begitu. Kemudian, yang kanannya, Bapak tambah lagi di sini, ya. Eh, di sini di source ya di source tambah ini di bawah kemudian window capture untuk kita menampilkan paling bawah pak window capture menampilkan zoom maka pilih di situ zoom oke lalu di bagian windownya pilih ada zoom di situ ada Zoom floating, view window. Iya. Yang mana Pak? Yang ini, yang dua? Coba saja, coba saja Pak. Dipilih-pilih. Nah, karena kita sedang share screen ya. Iya. Ya nggak apa-apa lah, oke okay aja dulu itu. Oke. Okay. Nah, ini masukkan posisinya sama seperti tadi. Zoom-nya itu jangan ada di paling atas, di, di source-nya. Tapi harus di bawah background zoom di bawah background. Nah, masuk ya. Sekarang share screen-nya coba di Oh, ini lagi share screen ya. Ya, sudahlah. Jadi yang semestinya ini tidak share screen, Pak. Karena posisi layarnya menjadi apa? Nama pesertanya itu jadi di sebelah kanan kan? Saya coba Pak dulu stop ya. Ya, boleh di stop. Nanti lihat setting aja. Ah, ini sudah jalan, Pak, sebetulnya. <laughs> Ada tanggalnya itu. Tapi Mana? warnanya memang warna hitam. Berarti sudah jalan itu. Kamera virtual yang tadi di setting. Oh iya. Cuman Bapak pakai background-nya yaitu blur di belakangnya. Oh iya iya. Coba iya. blur-nya dihapus jadi non. Coba coba. Non. Nah, tapi terbalik nah, tulisannya. Enggak, enggak kebalik, Pak. Oh, enggak. balik nah. di saya. Oh, iya. Yeah. <laughs> ya, enggak apa-apa. Tapi yang tampil di OBS-nya sudah jalan. Nah, sekarang, tadi sudah muncul, Pak. Ditransisikan, Pak, yang ada di tampilannya. Oh, di OBS itu? Yang di OBS-nya ditransisikan, pindahkan. Nah, kan sudah muncul. Berarti yang bagian zoom yang kanan itu ganti lagi, Pak. Double-klik, lalu ganti window-nya itu dengan zoom yang lain. Zoom yang kanan yang yang mana Pak? Yang coba share screen lagi Pak. Ini apa? Oke, itu kan ada video capture. Eh, mana? Ya. Layar ke layar dua Pak. Layar dua ini. Nah, ini kan ada video cap, ada zoom ya. Yang ini ya? Ya. Zoom itu kan, itu zoom plotting, Pak. Coba diklik di zoom plotting-nya. Ke bawah. Plotting. Dari filter itu ke kanan, Pak. Di tengah-tengah, Pak. Jangan di situ. Filter. Properties, ini. filter, window. Ah, Jangan. Tutup dulu. Sebelah kanannya, Pak. Ada zoom US. Oh, ini? Nah, itu. Klik, lalu pindahkan. Nah kayak yang situ. Oh ini berarti yang layar atas ya. Ada lagi nggak? Ada lagi. Zoom, Zoom item, item nol. Ah nah, bukan juga. <laughs> Zoom item 0 Exit full. Atau karena ini lagi sedang itu. Ah iya betul Pak, kayaknya lagi sedang ini ya, berbagi. screen, Share screen, coba share screen-nya dihapus. Nah, it, paling tidak sudah tahu lah posisinya di situ. Coba, coba ganti pak. lagi. Coba zoom nol. Bukan? Zoom zoom plotting. Ini tidak terganti, Pak. Ada lagi? Zoom meeting. Ah, ini zoom meeting. Nah, itu nah posisinya itu kan besar pak jadi ukuran nah. ininya diperkecil di sebelah kirinya itu diperkecil gimana di layar kalau... sebelah kirinya untuk zoomnya biar gimana tampilannya semuanya satu kotak gimana caranya kalau mau cepat Perkecil bapak saya screen lagi coba atau saya saya share screen aja ya Pak contohnya gini siap siap ini kan uh, sinnya yang Bapak tadi ya lalu kemudian belum zoom. kelihatan belum kelihatan oh ya maaf gimana share screennya ini oh iya iya sudah kelihatan belum siap siap nah ini kan diklik kotak zoomnya ini kan lebar awalnya ya nah tinggal ditarik saja yang warna merah seperti tadi hmm. lalu kemudian dipaskan ke ukurannya siap lalu transisikan lagi maka otomatis akan berubah sesuai dengan tampilan yang kiri siap berarti sudah bagus nih biar tidak didownload ini pak betul kalau lihat dari tampilannya itu sudah jalan yang siap. apa itu berarti betul tadi perkiraan saya bahwa Virtual kameranya itu sudah otomatis muncul kalau di uh, MacBook. Itu, Bapak tinggal kecilkan saja itu yang zoom-nya ya, yang tampilan di sebelah kanan. Saya coba belajar ini. Silakan, ada lagi yang lainnya yang Mak. mau ikut. Terima kasih, Pak. Saya ini dulu, nah, ini dari Pak Ervan. Tampilan animasi teks, nama, dan lain-lain bisa oke, bisa. Oh ya. Ini untuk yang ininya ya, yang kode yang dis, dibuatkan kode lowered. Oke, okay. terima kasih Pak Irfan. Ini jadi nambah, tambah ilmu lagi. Nanti kita coba-coba untuk bisa disettingkan. Silakan, Bapak Ibu yang lainnya. Pak Hamid ada? Pak Mohandri tadi sudah hadir? Mau coba, Pak? Boleh, Izin. boleh, Pak. Ini sudah install tadi, Pak. Downloadnya yang lama. Nah, nggak apa-apa. dicoba saja dulu, Pak. Kalau ini nanti bisa diperbaharui. Bapak, ya. share screen saja dulu, Pak. Biar kelihatan tampilan OBS-nya. Ya, mungkin bisa dibantu itu, Pak. Untuk share screen-nya. Oh, ya. Ini dari teman-teman RJI. Ada yang bisa bantu? Jadikan kohos. Bapak siapa? Pak Mohandri dari Papua. Oke. Okay. Oke, okay, sudah Pak. Sudah, silakan Pak Mohandri. Kelihatan Pak, ininya OBS-nya. Nah sudah kelihatan Pak. ya Oke hey, posisi sekarang Bapak masih sangat awal ya? Iya benar Pak. Sebelah kanan bawah itu ada studio mode Pak. Eh uh, kanan bawah yang sebagian sini Pak bukan? Ya, yang betul, ini ya? Iya itu. Baik. Oke okay, Pak. Nah ini sudah terbagi dua Pak. Ada layar untuk edit di kiri, layar untuk tampil di kanan. Kemudian Bapak buka ke scene di sebelah kiri bawah. Ada tanda plus, ini, pak, ya. ya. Ini kita akan plus. membuatkan scene satu-satu. Oke. Okay. Scene yang pertama, misalkan awal, layar awal. Layar awal. Oke. Okay. Kita tambahkan gambar. Nah itu adanya di source-nya, di sebelah kanannya pak. Di sini pak. Tanda ya. plus, ya. Kemudian gambar, ya. Gambar. Di situ tulis saja, Pak mau gambar apa begitu? Gambar, gambar satu gambar aja pak satu, ya, misalkan. Iya Pak. Kemudian. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah nanti pilih gambarnya, Bapak mau milih gambar apa? Atau mau Bari, yang pak. tadi saya sharekan? Boleh juga. Iya Pak sudah download tadi ya? Ya boleh di situ. Nah, yang ini aja. Ah. Ya Pak. Oke, di oke, Pak, di bawah. Ukurannya di... ditarik, tuh. Siap, Pak. Nah, ini tampilan yang ada di sini, ini masih edit untuk ditransisikan biar kelihatan orang lain, maka harus ditransisi di tengah-tengah, Pak. Antar layar itu ada transition. Transition ini ya. Nah, sekarang sudah rubah. Nah, yang eh... Scene nya Diklik lagi yang scene awal itu, yang layar awal. Ini pak ya? Diklik layar Diklik awal. Layar ya. awal. Nah, ini kan nah. layar awal lagi. Kita mau menambahkan video misalkan. Di source-nya berarti tambahkan. Tambahkan. Kalau kemudian iya, pak. video capture pak, kedua video. dari bawah. Video ini ya? Ya. Oke, okay, tulis kamera misalkan. Oke, okay. Nah, kemudian pilih di situ apa, Pak? Eh, uh, ada integrated integrated ya Iya, Pak. Coba dipilih yang aktif kameranya. Diklik ya. Ada berapa pilihan? Ada OBS kamera, 2 3 4 OBS virtual kamera. Oh, ya, aja, Pak. Integrat kamera, Pak, ya. Oke, okay. oh, oke, okay, Pak. Ya? ya, nah, ini kenapa nggak muncul integrated kameranya? Iya, Pak, baik yang kameranya Pak ditarik ke bawah yang ini ya. Iya, iya, Pak. Nah, posisinya tapi di mana ini kameranya? <laughs> oke, coba kita tambahkan zoom-nya saja, Pak. Karena Caranya kameranya. Gimana? Ini masih belum ter belum terdeteksi. Di source ini tambah lagi. Sekarang uh, window capture berarti. Window capture ya. Zoom. zoom. Oke okay, kan? Lalu ya di situ zoom pilih itunya. Ininya apa? Ya, di situ ada apa saja? Ini ada CNQ 0 dan zoom X meeting controls berarti yang bawahnya pak? yang nol itu ya pak ya? ya terus ada oke okay, pak? oh ini apa ya CNQ berarti bukan yang ini pak? yang zoom coba? yang zoom tapi kenapa zoomnya hanya tampilan atasnya saja ya? apa karena lagi screen, uh, share screen ini? oke okay, di oke -okay saja dulu pak? oke okay, pak posisi zoomnya turunkan ke bawah sudah pak? Oke, okay. lalu ya sementara simpan saja di situ. Kemudian bapak buka file PDF misalkan atau file Word. Sudah pak. Boleh PDF atau boleh apa? Biar okay. ditampilkan dulu. Hmm. Satu file saja apa saja Pak bebas. Baik Pak. Jadi nanti biar kelihatan sebelah kanan itu kamera, yang sebelah kiri, kemudian ada PDF, bisa kemudian yang tadi bisa zoom, bisa foto kalau, begitu. Kalau PowerPoint boleh Pak ya? PowerPoint juga boleh. Yang penting nanti terdeteksi oleh uh, OBS-nya uh, untuk ditampilkan. Ya, sudah, Pak. Terus. Sudah. Berarti ya? resource nya ditambah lagi, Pak. Baik, Pak. Dengan window capture. Oh, window capture ya. Kemudian masukkan apa? PowerPoint. PPT oh. atau apalah. Oke. Okay. Lalu pilih Ya, oke. Okay. Kalau ini malah ke Windows Explorer Pak, bukan ke PPT-nya. Ini ya, nggak ter, terbaca ya. Dia, ya nggak apa-apa lah, yang Windows Explorer saja dulu Pak. Baik Pak. Yang penting tampil aja dulu, biar nanti di otak atik sendiri. Kalau sudah kelihatan ini ya, posisinya pindahkan lagi baik pak nah ini kan ininya ukurannya besar ya diperkecil yang barusan ini nah, tarik saja sampai ke jangan ke pinggirnya pak tapi ke bawahnya jadi yang hitamnya itu yang dihilangkan nggak apa-apa masih masih bergeser ke kanan juga masih ke kotak yang kanan juga nggak apa-apa pak yang di sini pak sebelah kiri aja tapi uh, tarik yang titik merahnya itu sampai ke garis bawah yang ujung, ya terus pak? Begini pak? Ya, nah baru setelah ini yang sebelah kanan, tengah, titik kanan tengah itu, ya? Bukan pak, yang masih yang window yang tadi? Iya pak. Nah itu ada titik di tengah-tengah di kanannya, titik merah yang atasnya pak? Uh... Yang tengahnya maksudnya. <laughs> Pak, yang mana ya di garis ada titik merah di tengahnya itu se sebarisan yang barusan pak nah itu Tapi iya? pakai alt bapak oh pakai alt ya LT baru di drag oh siapa oh ya nah jadi biar posisinya Tidak pindah ke yang kanan siapa ini sudah berarti tinggal kamera ini yang belum ini transisikan aja dulu kayak kan ini sudah seperti ini Lalu kita tambahkan text running. Di mana itu? Di ya? di source -nya. Di search Ada teks? Teks GDI itu, Pak? Ya, betul. Okay. Tulis running text. Lalu masukkan kata-kata bebas saja sesuai dengan kebutuhan Bapak. Ya, Acara ini juga boleh diisikannya. Iya, Pak. Asal agak panjang ya biar ininya biar teksnya agak panjang begitu. Nah, dulu ya. Sudah pak? Oke okay, ya. Oke. Okay. Dikasih ke bawah lagi pak ya. Disimpan dulu ke bawahnya teks pak. Ke bawahnya gambar satu. Ah baik. Oke. Okay. Cool. Uh, ada select font pak? Eh uh, ada select uh, color. Nah, select di... color, baik. Ya warnanya kasih hitam saja yang gelap lah. Ya, oke. Ya, ya, oke. Okay. Okay. Itu posisinya di bawah gambar ya. Lalu selektornya nah. selektor, iya, Pak. Ukurannya di ke-80 mungkin, Pak. Pilih aja di atas. Ya, oke. Okay. Nah, itu posisikan ke bawah terus ke garis nah yang seperti yang saya contohnya pak iya pak di sini ya. pak ya ya nah, tapi kenapa ini nggak kelihatan di bawah gambar ya di bawah di gambar atas, ya? oh di atas dia... gambar pak ya maaf maaf di atas ya di atas surati ah. ah, betul nah ininya ditarik lagi pak ya. ini kan masih ini ya yang warna merah kanan kirinya, oke okay, sampai ke garis warna pink, ah, warna oranye itu. Yang kiri juga sama. Ya. ya Dari teks itu lalu ada filter. Filter, filter Pak ya. Lalu tambah plus sebelah kiri bawah. Scroll. Ya, Pak. Scroll, ya Pak. Okay. Ya sudah scroll ya, okay Pak. Oke saja. Oke. Okay. Nah yang yang horizontalnya itu yang sebelah kanannya itu tambah 100 misalkan. Yang ini ya, di sini Pak, ya. ya. 100 Oh, terlalu cepat ya. Berarti berapa? 50. Bapak Belum. tulisannya itu Oh, ya sudah enggak apa-apa, Pak. Tuh. Udah 50? Sudah, Pak. Close. Nah, yang ya ini sudah jalan berarti. Waalaikumsalam ya, warahmatullahi Di close saja. Nah, ini sudah jalan, Pak. Sekarang transisikan. Oke, nah kita akan setting untuk virtual kamera, Pak. Iya, Pak. Di sebelah kanan atas ada tools menu. Iya, Pak. Virtual kemudian kamera. Virtual kameranya diaktifkan. Ini sudah auto start, Pak. Oke, sudah auto start ininya, kemudian ya di close saja, Pak. Jangan di stop, Pak. Di close. Iya, Pak. Nah. Kemudian Bapak ke Zoom di video ada tanda panah, pilih OBS virtual camera. Zoom Sudah Pak ini integrate kamera, Pak? Jangan integrate, Pak. Oh, Karena bukan integrate ya? berarti kamera bawaan. Ini yang dipakai itu virtual kamera. Virtual yang ada di sini, Pak, eh uh, integrate kamera, virtual background, uh, video filter video setting, Pak. Oh, berarti OBS-nya belum terdeteksi ya di ininya. Di Zoom ya? Di Zoom-nya. Berarti Bapak harus keluar dulu ini, kemudian masuk lagi ah, keluar lalu di stop Zoom-nya. Karena tadi pas menginstalkan Zoom itu belum mendeteksi. Oh, iya. Padahal Bapak. virtual kameranya kan sudah diaktifkan ya di Tadi menginstal virtual kamera belum, Pak? Sudah, Pak, yang tiga file itu, Pak. Ya. Berarti yang itu di eh, kalau sudah terinstall berarti belum masuk saja ke Zoom-nya karena Zoom-nya lagi aktif. Oh, iya, Maka benar. Bapak sekarang stop dulu Zoom-nya, lalu ditutup Zoom, lalu dibuka lagi, join lagi, Pak. Boleh ya. Ya karena kan ingin mengaktifkan uh, Zoom-nya itu, mengaktifkan Siap, virtual camera di Zoom-nya. Siap, Pak. Keluar dulu di coba Pak, ya. saja. Ya. Silakan, Bapak Ibu yang lainnya ada lagi? Ini banyak ibu-ibunya nih. Bu Martini, Bu Komang, Bu Najmi, Bu Nita. Menyimak aja, Pak. Belum bisa. <laughs> belum bisa ngikutin. Ya, enggak apa-apa bu. Kalau berlatih kan kita bisa sambil nyoba meskipun agak bingung-bingung. Kalau sudah nyoba, biasanya nanti kedua kali, ketiga kali bisa. Ya, nanti dipelajari lagi sambil materinya. Nah, ini Pak Hamid sudah bisa pak? Nah, pak Hamid itu masih pak. ada backgroundnya pak? Ya. Jadi dihapus. Pak. Sekalian. Sekalian nyujanya, dihapus, ya pak. Ya. nah sudah bagus pak nah. ini saya coba juga ya pak ya pak boleh Wes. boleh pak nah, mau share screen izin nih ya silakan boleh pak minta ini minta bantuan. di share screen kan ya Om Ab Pak Hamid Mohlis ya ya Pak Hamid dari mana ini Lampung pak Oke, udah bisa nih. Oke sambil nunggu Pak Mohandri. Iya Pak. Sudah muncul tadi Pak. Di zoom-nya. Virtual kameranya? OBS virtual kamera? Oh iya Pak, ada Pak. OBS kamera, OBS virtual kamer kamera. Ada nah, dua itu Pak. itu aja pilih Pak. OBS virtual kamera. Baik Pak. Ini sambil nunggu ya Pak. Bentar Pak. Kita selesaikan dulu yang Pak Mohandri. Ah ini kan sudah aktif Pak. Oh. Berarti Bapak setting lagi setelah OBS virtual kamera itu di bawahnya ada video setting. Di di OBS, Pak ya? Di Zoom, Pak. Di Zoom. Oh, di, di Zoom? Iya, Pak. Itu kan sudah dipilih OBS virtual kameranya? Siap, Pak. Sudah, Pak. Lalu video setting, Pak. Oh, video setting ya siapa iya pak di kameranya pilih OBS virtual kamera lagi OBS virtual di bagian camera. video pak ya ya sudah pak kemudian di advanced video rendering metodenya GDI GDI pak ya ya sudah pak kemudian yang bagian atasnya dicentang semua pak ya sudah pak lalu ditutup Masuk ke OBS tadi, otomatis okay. keluar. Ayah oh, Pak sudah. virtual ya. kameranya sudah aktif belum? Sudah ini, Pak. Yang sebelah kanan, Pak, sebelah kanan bawah, sebelah kanan virtual. Oh, Oke, okay. start. Iya, nah, sudah, Pak. sudah muncul. Nah, berarti Bapak masih belum men-setting itu yang coba yang OBS-nya Pak dibuka lagi. Iya Pak. Di share Sudah. screen lagi obyeknya. Share screen ya. Oh belum ini Pak. Apa? Oh udah dikeluarkan lagi ya? Iya tadi. Oh iya iya iya. Coba bisa. Masih ya. Bisa ditambahkan, Pak Mohandri ini? Masih belum, Pak. Ininya share screen-nya teman-teman RJI. Oke, sudah, Pak. Ah, sudah, sudah. maka bisa, Pak. Iya, Pak. OBS Studio ya, iya, Pak. Ya, nah ini Bapak yang kamera ini sudah muncul, Pak. Iya, Pak. Nanti kameranya juga Bapak harus ditarik lagi posisinya, diklik di kameranya, Pak. Bukan di situ, di kamera ya. Ya, lalu kemudian posisikan ke bawah ya. Lalu pakai yang tadi ALT. Ah. Nah, jangan ke situ, Pak. Terlalu ini. Ke tengah-tengah jadi kanan kiri yang ditariknya. Oh, baik, Pak. Gini ya. Oke, okay, itu lalu kemudian yang sebelah kanannya, sebelah kirinya lalu pindahkan. Nah. Ya, lalu yang tadi apa? Yang sudah di share kran. Untuk sebelah kanannya, Pak. PowerPoint-nya ya. PowerPoint Oke, itu di di transisi ya. dulu. Nah, ini sudah sudah muncul di Zoom-nya. Yang PowerPoint? Hmm. Coba di source-nya Pak diklik PowerPoint-nya. Double klik. Di situ? Belum belum ada PowerPoint-nya Pak ya. Tapi Pak PowerPoint-nya muncul Pak sudah ditampilkan di ininya di laptopnya. Sudah, Pak. Ya, sudah, Pak. Nah, ini. Eh, ini punya saya ya. Bentar. Itu menggunakan window capture sebetulnya. PowerPoint Itu pilihannya apa saja, Pak? Uh, Hanya dua ya? Dua Pak. Ya. Oh berarti ininya belum belum muncul ya? Oke okay, lah, mungkin nanti ada settingan yang uh, perlu ditambah, ditambahkan lagi, tapi paling tidak sudah aktif ini. Oke. Okay. Nah, kita pindah dulu ke Pak Hamid Muhlis. Pak Muhari silakan. Kotak Katik -kota -kota. Terima kasih Pak banyak ini. Pak. Ya. <laughs> Ya. Terima kasih banyak. Ya, nanti bisa ditambahkan mau menambahkan apa lagi gitu. Ya, siap. Kamera ini sudah terdeteksi satu-satu. Nah, silakan ba Pak Hamid. Baik, Pak. Uh, ini izin share screen ya. Silakan, Pak <tuh> Sudah ditambahkan. Oke, Pak. Ini OBS Studio saya nih tampilannya nih, Pak. Ya. Oh. Ini sudah sin dua ya, Pak? Iya. Melihat nah, ini sebenarnya untuk scene pertama kamera. ini di siapa, sih, Pak? Gimana, Pak? Kalau yang scene, scene yang pertama ini nggak perlu di apa-apain atau gimana? Yang scene pertama itu biasanya untuk pembukaan. Kalau Bapak misalkan mau menampilkan hanya gambar, berarti tidak perlu ada running text, tidak perlu ada yang lainnya. Cukup hmm, hanya benar. gambar saja, Oke. Okay. tapi kalau yang di scene dua, itu kemudian bisa dibuatkan nah, coba di... Oh ini sudah sin 2 ya. Kalau sin 1 ya. apa, Pak? Ini sin 1 ini tadi saya coba-coba, saya di isi, Ini Pak, di transisi saja dulu. Oh, ini ini saya hapus atau gimana nih, Pak? Enggak apa-apa, transisi saja dulu, Pak. Antara layar di atas. Di tengah-tengah itu ada transisi. Oh, ini ya. Ya. Nah, ini jadinya kayak gini nih, Pak. <laughs> ini gimana nih? Berarti Bapak itu memasukkan ada fit ya. Nah, atau gimana? Ya, guna? betul. Nah, kalau misalkan ada yang begitu berarti yang sin satunya itu dihapus saja dulu, Pak. Ini saya. Nah, ini kan tampilannya begini ya. tanda remove ya, Pak ya. Di remove bisa atau tanda minus juga bisa. Oke, coba saya remove. <tuh> nah, ini kan sudah sin satu Coba Terus. tambah lagi kalau mau menambahkan sin. Nah, Misalnya... kita Nah, sin nah, satu ini. ini kan belum kosong ya seharusnya kita hmm, ketambahkan hmm. gambar misalkan Pak di plus Tambahkan. ya image. image gambar satu misalkan cari gambarnya bebas nah, ini misalnya yang yangnya -yang yang itu ya. Pak karena itu kan sin 2 Oh oh ya yeah. yang lain aja boleh saja ya? yang penting ya ini deh misalnya ah boleh lah yang penting gambar lah ya gitu ya oke okay. oke okay. nah ini tinggal ditarik posisikan jadi di tengah-tengah pak seperti ini ya pak ya boleh bisa begitu atau mau yang warna biru saja pak yang ditampilkannya jadinya biar yang warna hitamnya itu tidak ini ah uh, uh, gimana pak, pak? bapak ah yang tanda titik itu yang di bawah pak di tengah-tengah bukan yang digambar pak di warna Degang merah. Nih. Nah, itu. Pakai ALT, Pak, ditariknya. Oh, oke. Okay. Klik ALT, tarik ke atas. Oh, di atas yeah. juga dipotong. Okay. Nah, setelah itu ininya, nah, boleh begitu. Sampai meter tutup saja, Pak, yang warna hitamnya. Nggak bisa, Pak, harus ditarik. Ah, oh. Transisi langsung. Seperti ini nggak apa-apa ya Pak ya? Ya, nggak apa-apa. Kalau melebihi juga oh. nanti tidak akan kelihatan aja. Oh, baik-baik. Nah, ini kan scene 1. Bapak ya. pindah ke scene 2-nya. Pilih dulu. Hmm? Baru kemudian transisi lagi. Jadi terus begitu perubahannya. Oh, Oke. Okay. Nah. Sekarang masuk lagi ke scene 2. Kita cek di situ isinya apa saja. It's sekarang running the... text ini sudah Run jalan next, ya running text-nya. Yeah. Tapi ukuran uh, hurufnya masih terlalu kecil itu, Pak. Oke. Okay. Berarti select font ininya Saya di bikin 80 misalkan. 80. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, itu kan ketarik ya melebihi oh dari garisnya. Ya. Uh -huh. Berarti yang sebelah uh. yang tengah-tengah titik warna merahnya itu di nah, jangan di Jangan di apa? Di zoom dikecilkan, Pak, tapi ditarik saja yang warna merah tengah-tengah, sebelah kiri atau sebelah kanan. oke oh, oke. Okay, okay. Tengah-tengah, Pak. Jangan yang atas atau bawah. Nah, itu. Oke, okay, geserkan lagi. Masih? Oh, oh, ya. <laughs> jadi ke bawah kecil kalau itu, Pak, barusan. Iya, <laughs> nanti nah ini coba nanti digendekin. ini baru setengahnya itu pak ya um. terus sampai ini pak uh. nah. nah pas uh. nah. itu yang ketariknya pasti yang ininya pak kebal balik lagi ya pak iya oke lah nanti disetting setting saja lagi ya oke okay, oke okay. ini Transisi, Transisi lagi, kan ya, ya? oke. Okay. Nah, yang di sebelah ini, uh, di bawahnya dari running text itu, Pak, di search, Bapak memasukkan apa itu zoom, zoom ya? Coba yeah. di double-klik zoom-nya, double. Oh, di sini ya? Itu ada zoom meeting, ada zoom yang lainnya tidak? Oh, itu bukan meeting control. Oke, okay, itu layar PowerPoint Zoom. Oh, itu layar depannya, berarti yang barusan ya yang Zoom meeting ya. ini. Iya. Tapi berarti tidak muncul enggak Pak? Ya? Ini karena kita sedang uh, share screen, Pak. Makanya kemudian nggak oh. bisa aktif. Baik, baik. Berarti cancel saja. Cancel. Nah, Bapak tinggal keluar saja dari share screen-nya. Tapi di sini juga masih ini ya, Pak ya. Uh, betul, ini berarti warnanya masih warna putih begini, harusnya muncul. Iya. Ya, nanti perlu perlu diotak-atik lagi ini berarti yang zoom-nya ya. Karena setting-nya Bapak belum memasukkan yang NDI itu ya? NDI itu di mana pak? NDI output yang saya sharekan di awal untuk diinstal. Sudah diinstal belum? Di OBS oh. pak. OBS tools? Sebentar pak. Ini saya share screen dulu ya pak ya. Oh boleh boleh pak. Di mana nih pak? Di bagian atas menu itu ada tools. Tools? Nah ini kan masih belum muncul ya? Eh, tools, pak? Itu, tools, bukan? Ya ini tulus nih pak. Nah, Bapak di. belum menginstalkan berarti ya? Oke. Tadi saya agak telat juga saya ikut. Oh begitu ikut ya. Ini. Saya nah. share. Oh itu ada yang sudah share lagi. Karena kamera virtual ternyata di sini sudah otomatis aktif Halo. ya, tidak usah mengindikan lagi. Bapak kan sudah bisa langsung masuk ya. Mm -mm -mm. Yang apa nih Pak? Yang NDI output system ya Pak eh, ya? Ya, betul, NDI setting output ya? system itu. Setting. Coba saya di chat saya... Pak ada link -nya. Ya, Ini saya Tapi itu memang harus keluar dulu OBS-nya biar kemudian hmm. bisa terinstalkan masuk ke OBS. Oh, di restart ya Pak ya? ditutup tutup saja ya di restart, buka lagi. Ini langsung diinstal ya Pak ya? Iya. Yang aplikasi Pak? Uh, NDI 4 Runtime. satu ya. Windows 451 X. ya. Ya X gitu. Nah kalau, ini. Kalau untuk tampilan menu antara Windows dan Mac, banyak beda nggak Pak ya? Untuk lumayan pak OBS harus me menyesuaikan lagi oke okay. bapak pakai Mac ini ya Enggak, ini pakai Windows pak oh, pakai dan juga pakai saya Mac pakai Windows juga pak ini iya ini saya save dulu atau gimana nih pak untuk ya save saja dulu pak nanti pasti bakal keluar dari Zoom juga warnanya menjadi biru lagi Iya yeah, oke okay. jadi OBS lagi baik baik save nya ini di bagian kalau Bapak tutup saja OBS-nya, itu akan otomatis langsung minta di save, Pak. Oh, excited langsung gitu ya? Iya, betul. Ini saya buka lagi, Pak, OBS-nya ya? Ya, buka lagi, Pak. Ya, ini sudah sudah terbuka lagi nih, Pak. sudah muncul lagi nih pak di toolsnya muncul pak toolsnya nah nah di situ nggak <laughs> muncul ya NDI. masih itu. belum muncul, masih belum muncul Tadi, Sudah, ya, pak sudah ya? instalkan belum sudah sudah saya instalkan hmm. atau ini saya coba excite dulu kalau, ya pak. kalau sudah diinstalkan itu biasanya akan tapi seperti ini pak jadi okay. decking, script, di bawah script ada NDI, kemudian ada virtual cam. Okay. Oke. Oke, memang kelihatannya masih perlu otak-atik, Pak. Dan cara yang paling mudah memang menggunakan sekaligus belajar terus memakainya Jadi di... Di NDI-nya diaktifkan dulu ya pak ya nanti ya. Ya betul betul pak. Tadi belum muncul makanya kemudian tidak ini. Mm -hmm. Di sini NDI-nya itu sebetulnya tinggal setting saja outputnya dengan main output dan preview outputnya itu ke OBS itu saja. Oke. Okay. Baik pak, saya coba otak-atik dulu pak nih pak. Ya, mengapa? <tuh> Ini berarti masih belum diaktifkan lagi ya virtual kameranya, bapak tampilannya jadi ke ini lagi, ke kamera depan lagi. Ya, atau ini di restart dulu pak laptopnya nggak nggak perlu ya? Kalau untuk tadi NDI-nya untuk diaktifkan itu? Ya, boleh bapak nanti coba-coba lagi setelah selesai lah. Baik baik baik. <laughs> baik. Masih ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Saya coba Pak West. ini ya, Pak Wes untuk NBI kita... kamera ini juga bisa untuk Mac ya? Bisa Pak. Oh. Jadi support ada... Windows dan Mac juga ya? Oh nggak bisa Pak untuk Mac-nya itu karena ini kan untuk Windows. Oh, kalau Jadi untuk NBI out... yang outputnya, yang untuk Mac ya? Ya, yang untuk Mac itu harus nyari lagi. NDI outputnya oh, okay. untuk Mac. Oh, baik-baik. Pak Waludin pakai NDI nggak, Pak? Tidak, Pak. Oh, nggak ya? Ya, langsung tadi tampil. Tapi uh, saya tadi waktu ini saya perbaharui. Jadi versi terbarunya OBS. Oh, Dalam ya. Ini. Jadi menginstal versi terbaru ya? Iya, ya, Pak. Siap. Oke. Okay. Ini memang free ya, Pak ya, open source ya. Iya, betul Pak, ya. open source. Jadi kita bisa memanfaatkan OBS ini untuk beragam kepentingan streaming ataupun juga uh, untuk recording. Jadi tampilan kita misalkan tampilan saya seperti ini. Saya akan, uh, ke YouTube kan ke YouTube-kan ya, tapi bisa juga sebetulnya direcord saja. Di OBS itu kan di bawah stream itu ada recording. Artinya Uh, misalnya dari UB, UBS ini langsung di live stream kan juga bisa ya Pak ya? Betul. Nah tinggal settingnya Pak yang tadi yang harus dikuasainya itu. Bapak hmm. harus hmm. punya akun YouTube yang live streamnya sudah diaktifkan dan setujui oleh YouTube-nya untuk live streaming. Kemudian nanti setting untuk live streamingnya diambil stream key -nya. Jadi ada kode stream key itu. Setelah itu buka ke OBS di setting streamnya masukkan seperti yang tadi dicobakan ya baik baik pak terima kasih pak nah, kalau buat pak. buat frame begitu pak di Gimana, mana pak? kalau buat frame seperti ini bisa di aplikasi? bisa pak ini mudah ya sebetulnya Bapak tinggal pakai Canva saja, biar cepat nggak usah pakai ngedit yang, yang agak berat. Saya punya Canva, kemudian saya buat saja, saya cari yang untuk streaming ya. Siap. Nah, ini kan banyak ya live stream begini. Nanti ukurannya itu pasti untuk live streaming. Setelah itu kita kemudian buka nah, yang workshop kayak begini, lalu kemudian kita tambah-tambahkan saja. Misalkan kotak yang besarnya dulu. Ini kan kotak besar ya warna putih. Kalau ini diganti-ganti sebetulnya kan bisa jadi warna oranye gitu. Tapi warnanya harus beda antara warna background dengan yang di dalam kotak. Jadi antara yang di sini dengan yang di luarnya. Misalkan yang di luarnya menjadi warna hitam begini. Lalu kita tambahkan kotak ini. Ini kan kotaknya ya. Bisa masuk ke sini. Kita tarik-tarik. Menyesuaikan. Setelah itu mau menambah apa saja. Bisa. Lalu kalau sudah selesai. Tambah judul misalkan di atas logo. Setelah itu kita tambahkan untuk yang e, dua. Nah tinggal ditambahkan. Ditarik saja. Selesai. Kemudian yang ketiga. Kemudian terakhir yang PDF ini dengan yang kotak kecil. Kalau misalkan ingin seperti tadi ya, ada PDF, ada kemudian wajah kita di situ. Setelah selesai lalu kemudian di-download. Nah kalau saya mendownloadnya lalu kemudian eh, menginstal ada Paint.net. Jadi tidak Paint bawaan dari komputer. Contoh misalkan ini. Tidak kelihatan ini. Pak. Tidak kelihatan. Bentar Pak. Nah. Uh, OBS kayak begini. Eh, kok OBS ke sini ya? Bentar, saya cari lagi. Mana tadi? Oh, saya sudah pindahkan. Oke, okay, berarti Nah, contoh kayak misalkan ini. Nah, ini ada Paint.net. Bapak tinggal install saja Paint.net, lalu setelah itu di sini ada apa namanya itu Magic one Nah, magic wand itu tinggal klik saja di tengah, ini akan langsung ini langsung delete. Jadi, setelah ini saya jangan lupa menyimpannya dalam format PNG. Jadi, save as di save as-nya PNG, lalu kasih nama. Ketika di save, dia akan minta untuk persetujuan, save lagi, oke okay lagi. Selesai, nanti jadilah ukuran untuk template yang tadi sudah kita siapkan. Jadi, Bapak tinggal berkreasi saja untuk membuatkan template ini. Yang penting, versi terakhirnya itu kemudian yang kotak-kotaknya diupayakan untuk uh, ini ya, untuk dibuatkan jadi transparan. Yang ini juga gratisan, Pak, untuk apa? Paint.net itu ya, download Paint. .net. Nah, di sini bisa langsung main .net. Ini gratis juga, tinggal download yang bagian sini. Oh, di sini ya, yang .pdn free. Yang gratisnya sajalah. Oke, saya sharekan kalau misalkan mau make ada apa juga. Bisa juga Oh nggak tahu ya ini. <laughs> ini kayaknya untuk Windows pak. Oh iya untuk Windows. Nah, coba dicari-cari lah. Yang penting bisa menghapus untuk ininya ya untuk tengahnya ini. Siapa? Ya, di itu ini juga sebetulnya bisa mungkin. Oh tapi nggak bisa ini. Harusnya di Canva juga bisa ya untuk menghapus bagian dalamnya itu. Kalau di Paint yang biasa itu biasanya uh, di Paint biasa juga sebetulnya bisa mungkin di di Mac ada Paint tidak Pak? Ada untuk edit gambar sederhana tidak? Ya, Sementara saya cari Pak. Kalau ada berarti bisa juga untuk di ini kan ya, untuk dicoba. Saya coba buka dengan Paint. Oh iya Misalkan ada pak, ada, ada ya. Nah, ya, ya. kalau pen ya. biasa, nah kayak begini kita tinggal klik kotak ini saja lalu tinggal ditarik begini. Setelah itu delete. Nah, tapi tidak terdetek ya. Malah di crop. Kayaknya kurang kurang ini ya enggak kelihatan beda dengan paint.net tadi paint.net uh, untuk make Ah, ini Pak, Paint.net.net alternatif 25 similar image editor. Yang penting ada magic wand-nya itu. Jadi siap, ketika diklik langsung terhapuskan formatnya. Boleh nanti dicoba-coba saja Pak di sini. Karena saya belum menggunakan Mac, jadi saya belum bisa mencoba. <laughs> baik itu barangkali sebagai uh, pembahasan untuk pemanfaatan OBS lalu menyambungkan melalui kamera virtual, virtual kamera dengan Zoom kemudian bisa streaming dengan YouTube. Ada satu lagi sebetulnya kalau lagi acara besar acara-acara seperti ini itu kita bisa menambahkan ada saweria. Saweria itu iuran bukan iuran lah, semacam mengirimkan infak tapi menggunakan dompet digital. Fungsinya untuk apa? Nanti peserta itu bisa mengirimkan melalui dompet digital itu untuk pengumpulan dananya. Pengumpulan dana sebetulnya bisa pakai OPPO, bisa pakai GoPay ya. Kita bisa manfaatkan pengumpulan dana itu. Cuman yang paling yang sekarang sedang ramai itu menggunakan Saweria karena di situ ada istilahnya itu apa overlay jadi ada, ada tampilan yang bisa dimunculkan melalui OBS oke saya coba di sini sudah pernah belum ini overlay-nya nah, jadi nanti akan seperti ini tampilannya muncul cuman saya sendiri belum mencoba ini Jadi, di yang teks itu bisa dimunculkan, lalu kemudian eh, ketika ada yang mengirimkan ke dompet digital melalui saweria ini, nanti akan langsung muncul seperti ini, memberikan donasi berapa, berikan berapa. Jadi, formatnya di running teks seperti ini. Ini klik tombol copy, pastikan di browser modul. Oke lah, ini contoh saja ya. Jadi, pemanfaatan pengumpulan dana melalui kegiatan seperti ini, termasuk yang kemarin ada pengajian di Bandung itu ada di Darut Tauhid, dimanfaatkan oleh salah satu narasumbernya dari kampus saya. Tiga pengajian dalam satu durasi satu jam, bahkan dilanjut lagi karena di MQTV-nya itu sudah durasinya sudah habis, lanjut sampai satu jam setengah. Diskusinya itu kemudian ada pengumpulan dana sampai terkumpul 81 juta. Sehingga melalui pengumpulan dana dan acara seperti ini itu sangat efektif. Tapi memang tergantung juga dari pesertanya. Kalau pesertanya dermawan, yang pada mengirimkan. Tapi kalau tidak, ya gratisan saja. Hanya berbagi ilmu begitu saja, mungkin untuk pembahasan di pertemuan pelatihan pemanfaatan OBS Studio ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi bapak ibu sekalian. Dari staff RJI, ada iya, Pak. Oke, okay. silakan saya kembalikan lagi karena dari setengah sembilan ya kita jadi jam hampir jam sembilan tadi sudah dua jam lebih. Baik. Silakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Uh, baik, terima kasih atas penyampaiannya kepada Bapak Wes Patoni dan semoga apa yang disampaikan oleh Pak Wes dapat menjadi pelajaran dan uh, ilmu baru untuk kita semua dalam pemanfaatan uh, OBS, baik itu untuk pembelajaran ataupun uh, mungkin ada yang menjadi konten kreator seperti itu. <tuh> baik, uh, mungkin itu saja uh, acara kita pada hari ini. Kami selaku tim RJI mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu ucapan maupun dalam fasilitas yang telah diberikan, kami mohon maaf. Dan semoga kita sehat selalu. Saya akhiri Wabillahi Taufiq wal-Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wes dan juga tim RRI Terima kasih. Kalau ada yang mau nonton lagi tayangannya, itu ada di uh, teks ya, di saya kirimkan YouTube untuk uh, yang rekamannya ya, yang barusan sudah live streaming. Dipersilakan bisa nonton di situ. Kemudian urusan yang lainnya ke RJI saja ya, kalau misalkan perlu sertifikat, perlu segala macam. Termasuk materi juga dipersilakan menghubungi ke tim yang di RJI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ke sini. Ah, ini. Izin live Bapak Ibu. Assalamualaikum. Yes. Waalaikumsalam. Oke okay, is in an